Terima kasih Romo, para suster, Romo, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya senang malam hari ini bisa hadir di tengah-tengah perjumpaan kita lewat Zoom webinar ini. Kita akan masuk mendalami Allah memulia, memulihkan kemuliaan manusia. Jadi ini memang materinya saya buat banyak gitu ya, tapi nggak harus semua dipakai. Lalu ada beberapa poin juga sudah ada di dalam buku BKSN, tapi beberapa juga saya tambahkan. Waktu kita diberi waktu dua jam itu ya, oleh Romo Tanto. Mungkin nanti saya akan menjelaskan satu jam, satu jam 15 menit. Lalu nanti sisanya bisa berdiskusi dan tanya jawab atau saling sharing mendalami bahan-bahan yang sudah disiapkan. Jadi ini bahan kita untuk minggu kedua. Nahum, ini hanya dua ayat ibu bapak. Saya punya slide, ini 54 slide. <laughs> saya nggak tahu ini nanti gimana. Nanti saya akan berikan ke Romo Tanto, nanti Romo juga bisa memberikan ke yang lain. Jadi pertemuan kedua ini hanya dua Dua ayat sebetulnya, tapi ini saya membuat banyak sekali, tapi sebetulnya tidak sebanyak itu Nanti kita akan melihat, saya bagi menjadi empat bagian besar sebetulnya Yang pertama pengantar umum, lalu kedua konteksnya mungkin minggu lalu sama Romo Heri juga sudah dijelaskan Lalu yang ketiga itu mengenai pendalaman teksnya, yang keempat mengenai pesan dan refleksinya Hanya itu saja sebetulnya, hanya empat poin ini yang akan kita dalami, kita dalami bersama Lalu saya akan mulai dengan pengantar umum. Nah, pengantar umumnya kita bisa melihat dulu teksnya Nahum bab 2 ayat 1 sampai 2. Pendobrak maju terhadap engkau, jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu kuat-kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Yang pertama ini kita sudah bisa bertanya sebetulnya, engkau di situ itu siapa? Menunjuk kepada bangsa Israel atau menunjuk kepada bangsa Syria, asiria atau ya uh, Niniwe, kota Niniwe. Dan nanti yang kedua ini lebih jelas kalau yang kedua. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub. Seperti kemuliaan Israel Sebab para perampas telah merampasnya Dan membinasakan carang-carangnya Jadi ini Ingin menyampaikan ke siapa sebetulnya yang pertama? Sebetulnya, yang pertama ini disampaikan kepada Kota Niniwe. Jadi, kamu hati-hati, loh. Jadi, dia ingin mengatakan, sebetulnya, Nahum itu, kamu memang bangsa besar, gitu ya. Waktu itu, tuh, kerajaannya itu menguasai hampir timur tengah sekarang sampai Mesir, gitu ya, bahkan Afrika. Keselatan, jadi besar sekali raja, kerajaan waktu itu kerajaan ini, Niniwe, uh, Assyria Nah, Nahum mengatakan pada waktu itu hati-hati, karena walaupun kerajaanmu begitu besar, nanti akan datang pendobrak, gitu, untuk menghancurkan kerajaanmu. Nanti kita akan lihat nanti konteksnya. Nah, ini sebetulnya itu akan berfokus kepada uh, Niniwe sebetulnya, bukan pertama-tama kepada Israel, tapi sebagai refleksi itu juga bisa. Ayat pertama ini ingin juga ditujukan kepada bangsa Israel. Kamu juga harus awasilah jalanmu, hati-hati, siap-siaplah, gitu ya. Mungkin saja nanti musuh juga akan menghampirimu. Tapi dalam konteks nanti kita bisa lihat bahwa ini sebetulnya kepada Niniwe. Nanti kita bisa melihat latar belakang konteksnya Kitab Nahum secara umum. Saya akan memberikan beberapa hal di sini latar belakang konteks Kitab Nahum. Nahum mungkin minggu lalu sudah dijelaskan oleh Romo Heri saya akan mengurangi sedikit. Ini seorang nabi yang hidup di abad ke-7, ya ke-7 sampai ke-6 awal gitu ya sebelum Masehi. Jadi pertengahan abad ke-7 sebelum Masehi. Arti namanya itu bisa bisa berarti menghibur atau melipur, itu nahem Sebetulnya akar katanya itu N, H dan M, tapi kalau memberi vokalisasi agak sedikit berbeda saja. Bapak Ibu itu kan A dan E ya, Nahem. Kalau diganti I sama A, Niham itu artinya sudah berbeda sekali. Yaitu menyesali, merasa bersalah. Jadi Nahum itu seorang nabi yang betul-betul bisa menghibur, melipur. Tapi mungkin juga ketika sebelum bisa menghibur melipur kita juga diajak untuk bisa menyesali merasa bersalah dengan diri kita sendiri jadi sebetulnya nama ini juga bisa berarti punya pesan juga buat para pendengar saat ini bahwa ternyata Nahum itu tidak hanya menghibur dan melipur dan juga panggilan buat seorang Katolik, orang Kristen pada saat ini juga bagaimana kita dipanggil menjadi seorang Nahum yang bisa membawa penghiburan, pelipuran, tetapi juga bisa menyesali dosa-dosanya, kesalahannya, kelemahannya, dan merasa bersalah. Atau dalam masa tertentu juga berani untuk bertobat atau berubah. Jadi arti nama Nahum itu sebetulnya punya dua makna, itu yang menghibur atau menyesal. Arti nama Nahum hanya gara-gara beda vokal. Jadi dalam bahasa Ibrani biasanya ada tiga konsonan inti, itu kalau di sini adalah N, H, dan M. Tapi ketika diberi vokalisasi, huruf vokal, artinya bisa berubah sama sekali. Nah, dia pada waktu itu, Nahum, mulai bernubuat sekitar pertengahan abad ke-7 sebelum masehi, 663. Jadi kalau kita, ini sangat muda gitu ya. Kalau dihitung-hitung 5-3, 2-7, 6-12 tahun gitu. Apakah, ya, ini paling tidak kita bisa mengatakan Nahum ini seorang nabi yang masih muda pada waktu itu dan dia sudah bernubuat. Pertengahan 663 itu dia sudah bernubuat sebetulnya pada waktu itu kerajaan Assyria atau Niniwe itu sudah begitu maju. Di sini pada tahun 663 pertengahan abad ke-7 sebelum Masehi ini ada nama raja namanya Asurbanipal itu raja Asyur ibu kota Niniwe itu mengalahkan tentara Mesir dan menjatuhkan ibu kotanya. Jadi saya mengatakan bahwa Kerajaan ini Raja Asur saya katakan sampai Mesir bahkan sampai apa Afrika ke Selatan itu karena memang betul karena e, Raja Asur ini mengalahkan tentara Mesir dan menguasai ibu kota Mesir. Jadi kita bisa membayangkan pada tahun 663 Kerajaan itu begitu besar begitu kuat dan bahkan menjajah sampai Mesir. Nah yang menarik adalah di akhir abad ke-7 tahun 612 sebelum masehi akhir abad ke-7 sebelum masehi kota Niniwe ini direbut oleh orang Babel atau Babilonia ibu kota Asur ini kalah mereka jadi kurang lebih ini kalau kita katakan ya sekitar 51 tahun mereka menjadi kerajaan yang besar tapi setelah 50 tahun hancur jadi kita bisa sekarang bisa mendapatkan konteksnya. Ketika Nahum mengatakan hati-hati, pendobrak itu akan datang dalam arti tertentu ke kotamu akan menghancurkan kotamu di ayat 1 di bab 2 dalam arti tertentu secara historis memang terbukti bahwa ternyata kebesaran itu, kemegahan itu, kekuatan kekuasaan itu hanya bertahan sekitar kurang lebih 50 tahun. Nah, di sini kita bisa melihat melihat data yang ada. Kalau Nahum tadi kira-kira mulai berbuat pada tahun 663 sebelum Masehi dan Niniwe hancur pada tahun 612 sebelum Masehi. Kita bisa melihat di sini maka Nahum bab 2 ayat 2 sesungguhnya ini tadi ayat pertama tadi kan ini sebetulnya ingin menunjukkan kepada siapa saya akan mengatakan kepada Niniwe. Nah ayat 2 ini ditujukan kepada Israel. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan carang-carangnya. Kalau kita ingin mengatakan di sini, maka nubuat Nahum itu membutuhkan waktu 51 tahun untuk bisa terjadi secara nyata kalau kita ingin menghitungnya seperti itu gitu ya 50 tahun paling tidak uh, sabda Tuhan ini terjadi. Tapi ada juga teori yang lain yang mengatakan sebetulnya kitab ini ditulis setelah semuanya terjadi baru ditulis kembali. Ya memang betul, tapi kalau kita ingin melihat peristiwanya secara historis gitu ya. Ini butuh waktu 50 tahun, 51 tahun ketika dikatakan ayat kedua itu Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub butuh 50 tahun. Kurang lebih itu. Ini sebagai konteks awal saja saya ingin memberikan latar belakang bahwa ternyata itu lama sekali itu yang memulihkan kemuliaan Yakub. Nah, saya juga ingin menjelaskan loh Romo itu dapat angka-angka itu dari mana? Ya, angka-angka itu tadi, tahun-tahun itu merupakan perkiraan di kitab suci memang tidak ada. Nanti kalau itu ada pendekatan lain namanya itu pendekatan ekstra biblis. Ekstra biblis itu maksudnya adalah bagaimana kitab suci itu dipertemukan dengan per, dengan ilmu-ilmu yang lain, misalkan ilmu sejarah lalu dikaitkan juga dengan ilmu arkeologi, lalu dibuktikan apakah ayat-ayat ini terjadi kira-kira kapan ya. Memang tidak ada dalam Alkitab, tapi para ilmuwan itu berusaha menemukan cara lain untuk bisa mengira-ngira. Ia tidak pasti ibu bapak, Tromo Suster, tapi paling tidak kita bisa kira-kira dan juga tidak pasti apakah sekitar 50 tahunan. Ya ini perhitungan-perhitungan dari para sejarawan juga dan juga para arkeolog. Lalu dipertemukan dengan teks kitab suci kita. Jadi memang ini ada namanya metode belajar kitab suci yang dinamakan ekstra biblis, pendekatan ekstra biblis. Ekstra itu maksudnya apa? Di luar biblis kitab suci, di luar kitab suci. Tidak ada datanya di dalam kitab suci, tapi kalau kita melihat data-data sejarah dan juga arkeologi, kita bisa mengira-ngira. Jadi kalau ditanya misalkan nanti pada waktu pendalaman, kira-kira abad keberapa, abad ke-7 dan sebagainya itu uh, kita bisa bisa sedikit menjelaskan. Nah, di dalam buku BKSN 2024 pertemuan kedua saya akan mengambil beberapa penjelasan. Mungkin tidak semua tapi itu sangat sangat baik juga. Di dalam buku itu dikatakan begini. Pada pertemuan kedua didiskusikan ketidakadilan yang membuat kemuliaan manusia hilang. Nah, itu memang benar terjadi bahwa ketidakadilan itu terjadi ketika orang-orang Israel itu nanti apa ya? dibuang gitu ya atau mereka uh, ditindas dijajah oleh bangsa asyur ini ini konteksnya jadi ketika buku dalam apa dalam buku pendalaman bksn tahun ini dikatakan ketidakadilan yang membuat kemuliaan manusia hilang ini maksudnya apa ketika bangsa israel itu dijajah oleh bangsa asyur oh ya ini juga tambahan mungkin Ibu bapak juga sudah tahu para romo suster kalau berbicara tentang bangsa Israel itu hati-hati. Jangan dikaitkan dengan bangsa Israel yang sekarang. Itu jelas-jelas sangat berbeda. Jadi itu kadang-kadang kalau dalam grup-grup itu waduh apalagi saat saat ini kan perang antara Israel dan Palestina. Lalu orang-orang Kristen, orang-orang Katolik itu membela Israel itu kadang saya juga sedih gitu ya. Karena bukan ini bangsa Israel beda dengan Israel yang sekarang. Kalau kita ikuti bahkan juga apa ya, keputusan-keputusan diplomatik Vatikan, Vatikan itu mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Jadi kalau yang sekarang ini Israel yang sekarang yang yang modern ini sangat-sangat berbeda dengan Israel yang ada di dalam kitab suci, tidak boleh disamakan. Sama sekali tidak boleh disamakan. Biasa ya, juga pernah hadir di sana, di tengah-tengah perang gitu ya, Israel, Palestina, tahun 2014. Uh, coba nanti di Google saja, namanya Summer War 2014, jadi perang musim panas. Kebetulan saya di sana, saya pas live in di sana, wah itu menakutkan. Dan ya, bukan berarti kita membenci orang Israel itu lain lagi, orangnya tidak. Ini kita tidak berbicara tentang ras, tentang suku, gitu ya, tapi harus dibedakan betul tentang politiknya yang saat ini ini betul-betul berbeda. Kalau yang sekarang ini, Israel menjajah, sebetulnya menjajah Palestina itu saya berani mengatakan itu karena memang itu buktinya nanti tapi saya nggak akan masuk ke dalam politik modern untuk apa untuk masalah Israel sekarang ini tapi hanya ingin memberikan sedikit latar belakang bahwa ketika berbicara tentang bangsa Israel hati-hati ini tidak sama dengan bangsa Israel yang sekarang kalau bangsa Israel itu yang diselamatkan lalu dikaitkan dengan politik modern kita bukan orang Israel kita nggak diselamatkan Kebanyakan orang Jawa gitu ya, atau orang Indonesia, Kalimantan, mungkin Papua, tapi kita bukan orang Israel. Bagaimana mungkin kita diselamatkan? Nah, itu konteksnya beda jauh, bahwa bangsa Israel, dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya, itu berbicara tentang umat Allah. Itu juga betul-betul sesuatu yang berbeda. Ketika kita menjadi umat Allah, tanda kutip, kita ikut dalam karya keselamatan Allah bagi bangsa Israel. Itu tambahan hanya catatan kecil, tapi kadang-kadang terlupakan, gitu ya. Jadi, ini harus hati-hati, jangan dikaitkan dengan politik yang sekarang, bangsa Israel, gitu ya. Nah, lanjut lagi, dan dalam situasi ketidakadilan seperti itu, ketika Israel ditindas, gitu ya, oleh bangsa Asyur, ingin dikatakan di sana, manusia tidak bisa hanya diam saja supaya kembali pada martabatnya, manusia harus merebut kembali dan memulihkan kembali kemuliaannya. Ini yang disampaikan di dalam buku BKSN. Dan untuk itu, manusia beriman harus memohon Allah untuk membantunya dalam memulihkan kemuliaannya yang hilang. Jadi apa? Ternyata ketika manusia itu mengalami ketidakadilan ya yang sebagai korban dan juga orang-orang di sekitarnya tidak bisa hanya diam saja. Harus berusaha untuk memperjuangkan ketidakadilan ini agar diselesaikan. Itu yang ingin disampaikan. Bahkan kalau di sini, bagaimana caranya salah satunya dan yang utama adalah, yang pertama dan yang utama adalah beriman. Bahwa yakin bahwa Allah akan membantu dan memulihkan kemuliaannya yang hilang. Jadi betul-betul percaya beriman itu juga merupakan salah satu tindakan manusia yang dibutuhkan bahkan sangat penting beriman percaya Bapak paus itu menarik waktu misa itu dia mengatakan ketika Petrus itu tidak dapat apa tidak dapat ikan dia mengatakan jangan fokus hanya pada jaring yang kosong dia bilang gitu tapi fokus pada Yesusnya gitu ya yang tetap meminta Petrus untuk apa mengambil, apa eh, mengambil ikan lagi menyebarkan jala lagi Nah, kurang lebih sama. Kita tidak berfokus pertama-tama, ya memang betul ketidakadilan itu sendiri, tetapi kita harus berfokus pada Allah yang akan membantu kita. Usaha kita ya tetap berusaha sebisa mungkin. Caranya bisa macam-macam, bisa beraneka macam, tapi ingin dikatakan di sini manusia tidak bisa hanya diam saja. Dan yang menarik, Allah pun tidak hanya tinggal diam saja. Kalau kita baca di sana, melalui nubuatnya Nahum mengungkapkan bahwa Allah akan memulihkan kemuliaan manusia sebagaimana ia memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel Nahum bab 2 ini khususnya ayat kedua sebetulnya yang ingin saya tekankan adalah ketika dikatakan Allah akan memulihkan itu hitungannya bukan satu hari, dua hari, satu jam, dua jam, tiga jam, enggak. Atau satu minggu, satu bulan, satu tahun. Tapi butuh waktu berapa, Ibu Bapak? 51 tahun. <laughs> Jadi, itu lama sekali. Jadi kalau doa-doa kita itu kita berdoa mohon Tuhan yang saya nggak tahu permohonan kita punya banyak gitu ya. Kok nggak dikabulkan ini bagaimana Romo gitu ya. Saya akan menjawab belajarlah pada Nahum gitu ya menunggu 51 tahun gitu ya. Jadi ini sesuatu yang tidak mudah. Kita percaya seperti Nahum itu bagaimana mungkin ya? Percaya kepada Allah menunggu 51 tahun. Saya belum sampai 50 tahun ini Ibu Bapak gitu ya. Jadi penantian saya belum selesai. Jadi masih lama. 51 tahun. Lama sekali. Berarti apa? Kita butuh kesabaran. Jadi hanya satu ayat Nahum bab 2 ayat 2 Allah akan memulihkan itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Bangsa Israel pada waktu itu menunggu 51 tahun. 51 tahun. Paling tidak. Bahkan kalau ingin dilihat gitu ya, penindasan bangsa Israel lebih dari itu sebetulnya, lebih dari 51 tahun gitu ya. Tapi kalau kita membaca Nahum, jadi nubuat Nahum, ya paling nggak lebih singkat lah 51 tahun gitu jadi kalau ibu bapak berdoa doanya belum dikabulkan saya akan menjawab tunggu dulu bu 51 tahun lagi gitu ya atau tunggu dulu pak 51 tahun lagi paling tidak saya ingin mengatakan apa bahwa ternyata satu frase kecil di ayat 2 itu Allah akan memulihkan itu tidak semudah yang saya katakan sekarang ini. Mungkin saya hanya mengatakan satu detik gitu ya. Tapi itu membutuhkan waktu pergulatan manusia selama 51 tahun untuk apa berproses untuk beriman. Jadi yang menarik buat saya adalah, oh ternyata ayat ini, -ini mengajak kita untuk beriman selama itu doa-doanya nggak dikabulkan dalam satu dua hari, tapi 51 tahun. Bahkan kalau kita ingin melihat lebih luas lagi, lebih lama lagi sebetulnya. Bangsa Israel itu dijajah, ditekan, dan seterusnya. Nah, dari sana kita dapat apa ya? Ya, dapat mencari beberapa insight atau ide-ide baru atau ide-ide pendalaman yang bisa kita lihat dari dua ayat tadi. Secara umum, kita melihat konteks. Ketika sudah dapat konteksnya, kita melihat ayatnya. Ada dua ayat itu, lalu kita tadi bisa melihat sana-sini beberapa poin yang penting dan menarik. Ternyata yang pertama adalah manusia itu harus berusaha. Dikatakan di situ. Dan itu. Adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan. Ikatlah pinggangmu. Kumpulkanlah segala kekuatan. Walaupun itu ditujukan kepada Niniwe. Tapi itu juga menunjukkan bahwa kita pun harus seperti mereka. Harus siap juga. Manusia harus berusaha. 100% usaha. Tapi jangan lupa percaya bahwa Tuhan juga berkarya 100% rahmat gitu ya. Gusti mboten sare gitu ya. Mati tertentu. Ini kalau dalam spiritualitas Ignasian, itu Ignasi selalu mengatakan begini. Kalau kamu berusaha ya berusaha gitu ya. Sungguh-sungguhnya 100% usahamu. Tapi jangan lupa juga percaya pada Tuhan 100%. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini, katanya, tapi sekarang mulai disangga tapi orang-orang mengatakan ini pengikutnya Ignatius seorang Yesus awal dia mengatakan begini kepada para frater waktu itu kalau tidak salah begini kalau kamu berdoa dia bilang gitu apa yang kamu mohonkan itu bayangkan bahwa itu adalah hasil 100 usahamu tetapi ketika kamu berusaha bayangkan nanti hasilnya itu adalah 100% adalah rahmat Tuhan jadi dibalik Maksudnya apa? Kalau kita berdoa, yang kita mohonkan itu kita bayangkan, "Oh, aku harus berusaha mendapatkan apa yang saya mohonkan." Ketika saya berusaha, saya yakin betul bahwa ini bukan usaha saya, tapi ini 100% adalah rahmat dari Tuhan. Jadi, rahmat dan usaha, berkat dan usaha itu dua-duanya dibutuhkan, bukan hanya 50% 50%, bahkan dikatakan 100% usaha, 100% rahmat Allah itu sama kalau saya mengatakan kepada para mahasiswa di kelas saya gitu ya. Oh besok ujian UTS atau UAS, saya mengatakan begini. Semoga hasilnya sesuai dengan usahamu gitu ya. Jadi maksudnya apa? Lah kalau kamu berdoa 24 jam, Rosario 24 jam, tapi tidak belajar selama satu semester, ya jangan mengharapkan dapat nilai 100 gitu ya itu nggak masuk akal. Itu bukan percaya sama Tuhan, tapi mencobai Tuhan. Jadi itu bahaya. Antara percaya dan mencobai Tuhan itu, wah itu sangat tipis ibu bapak gitu ya. Jadi saya, wah saya berusaha gitu ya. Tapi sebentar-sebentar, usahamu apa? Saya berdoa, selama satu semester ini. Oh, bagus, bagus sekali gitu ya. Tapi kamu belajar, oh enggak Romo. Waduh, itu itu bukan percaya itu. Kamu mencobai Tuhan Allah gitu ya. Jadi antara percaya dan mencobai Tuhan itu tipis gitu ya. Jadi ini menarik buat saya. Kalau kita baca baik-baik ayat 1 dan 2 itu sebetulnya ada usaha manusia, tapi juga ada iman kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan juga menyertai. Jadi di sini manusia itu butuh untuk sabar. Dalam arti tertentu tadi saya mengatakan ayat 1 dan 2 itu butuh waktu 51 tahun untuk bisa terrealisasi Allah memulihkan kemuliaan manusia. Berarti butuh kesabaran di sana. Semua butuh waktu, semua butuh usaha, dan pasti manusia diharapkan butuh kesabaran. Nah, yang menarik adalah dikatakan juga dalam buku BKSN itu ketidakadilan itu perlu memang untuk dilawan. Iya, betul. Tetapi juga bukan dengan cara yang ngawur gitu ya. Tapi dengan cara yang cerdas dan bijak. Bijaksana maksudnya. Karena kalau ngawur pun bukan justru melawan ketidakadilan, justru kita akan menambahi masalah yang tidak perlu bahkan. Saya nggak tahu. Pengalaman ibu, bapak, romo, suster mungkin punya pengalaman lebih banyak daripada saya. Saya pernah hidup ada eh, martian ya live in gitu ya di sebuah camp pengungsian ibu bapak. Lalu begini, saya tuh marah karena ada satu ya satu tempat itu untuk para karyawan PBB untuk pengungsi di waktu itu. Nah, mereka sudah digaji tinggi di sekali gitu ya, pakai dolar dan sebagainya, tapi nggak pernah apa ya, kerjanya nggak jelas menurut saya gitu ya. Dan juga tidak pernah kelihatan mendampingi pengungsi di kamp pengungsian itu. Waktu itu di daerah Ethiopia, saya di daerah Ethiopia, Padang Pasir Ethiopia, perbatasan Ethiopia, lalu Kenya dan Somalia. Jadi tiga segitiga gitu ya. Di tengah-tengah situ. Kebanyakan eh, uh, pengungsinya adalah orang sama Somalia. Waktu itu saya masih muda, flutter gitu kan, marah saya. Saya mengatakan begini kepada ya pimpinan saya gitu ya. Itu waktu itu di JRS, Jesuit Refugee Service. Saya mengatakan ini gimana ini? Itu LSM-LSM lain tidak bekerja, yang ya orang-orang PBB gitu juga tidak bekerja, UN itu tidak bekerja. Terus apa yang mereka cari itu ya? Saya tuh kayaknya marah sekali ingin ngelawan, ingin apa. Kalau ketemu mereka tuh ingin protes langsung. Saya mengatakan itu, betulan pada waktu itu. Tapi pimpinan saya menarik, dia mengatakan begini. Oh, Frater, udah tenang dulu Frater. Gak usah emosi, dia bilang gitu. kenapa? Gitu. Kan memang gak benar mereka kerjanya, saya bilang gitu. Enggak, enggak usah, enggak usah lawan mereka. Daripada nanti kita diusir dari tempat ini, lalu siapa yang akan melayani para pengungsi? Oh, saya juga. Oh iya, betul juga ya. <laughs> Karena kalau saya, kalau kami tidak dapat izin dari PBB, kita enggak bisa melayani para pengungsi. Uangnya juga melalui mereka. Lalu bagaimana? Barang-barangnya supply-nya juga dari mereka. Yang penting adalah akhirnya komitmen kami pada waktu itu setiap hari harus datang menemui pengungsi di camp dan bekerja 8 jam sehari. Padahal LSM lain tidak. Betulan saya lihat dengan mata kepala sendiri tidak. Tapi ketika ada istilahnya apa pengawasannya atau pengawasnya datang mereka baru bekerja. Buat saya tidak adil itu. Itu ketidakadilan yang pernah saya saya temui ya hal sederhana. Saya ingin melawan pada waktu itu. Tapi diingatkan, gak usah dengan cara itu kita melawan dengan melayani para pengungsi 8 jam sehari. Itu, itu yang dikatakan. Itu lebih bermakna bagi mereka. Kalau kita diusir, siapa teman mereka? Itu buat saya mengubah paradigma ibu bapak. Bahwa ketidakadilan tidak hanya dilawan dengan cara yang ngawur gitu ya. Seperti saya waktu itu. Dengan protes dan wah dengan tingkah laku yang apa ya yang melawan mereka. Tapi dikatakan lawanlah dengan cerdas dan bijak tapi juga untuk siapa? Untuk mereka yang kita layani. Itu buat saya juga sesuatu yang menarik. Nah, dari sana kecerdasan dan kebijakan itu, itu akarnya gimana? Kalau saya mengatakan ya akarnya adalah iman kepada Allah. Kalau saya selalu diingatkan gitu, saya, ya saya masih bimbingan rohani, saya punya promo pembimbing. Lalu seringkali saya bimbingan gitu ya setelah tak bisa sampai sekarang saya selalu bimbingan yang menarik buat saya adalah dia mengatakan trauma pembimbing saya itu kecerdasan dan kebijaksanaan itu tidak satu-satunya berasal dari pengetahuan tapi dia katakan jangan lupa berdoa iman beriman kepada Allah itu buat saya menarik ibu bapak walaupun saya ya sudah tak bisa sudah romo gitu ya selalu diingatkan jangan lupa doa nah itu yang menarik buat saya Paus Francisco juga mengatakan itu, gitu ya, jangan lupa berdoa. Pernah dia mengatakan, saya pun kalau berdoa juga sampai ketiduran, dia bilang gitu, sampai ngantuk-ngantuk ketiduran. Tapi tetaplah berdoa gitu ya. Jadi buat saya kecerdasan kebijak, kebijakan itu kebijaksanaan itu ya, itu juga bisa berawal dari doa, dari iman kepada Allah. Saya nggak tahu, mungkin ibu bapak mungkin punya lebih banyak pengalaman tentang itu, tapi saya mengimani itu. Oh iya, kadang-kadang dengan dengan sedikit kembali kepada Allah seringkali kita menemukan jalan-jalan atau solusi-solusi yang lain. Itu bagian yang kedua. Tadi bagian pertama kita berbicara tentang konteks dari kitab Nahum. Lalu bagian kedua kita berbicara tentang apa? pendalaman sedikit pendalaman dari buku BKSN yang yang kita miliki bersama. Nah, yang ketiga pendalaman teks juga ada dalam buku BKSN tapi saya akan sedikit mengembangkan. Nah, kita mulai masuk dalam ayat per ayat gitu ya, pendalaman teks ayat per ayat. Jadi secara umum kita tadi sudah melihat gitu ya, butuh usaha manusia, butuh mengandalkan Tuhan, butuh bersabar. Lalu kita bisa melihat ketidakadilan itu harus dilawan dengan cerdas dan bijaksana, seterusnya Nah, sekarang kita mulai masuk ayat per ayat di poin yang ketiga ini, pendalaman teks. Ayat yang pertama Nahum bab 2 ayat 1 itu di situ kita bisa membaca bahwa pendobrak maju terhadap engkau, jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu kuat-kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Ini Nahum bab 2 ayat 1. Jadi intinya adalah sebetulnya Nahum ini memberi peringatan kepada Niniwe, kerajaan Asyur, bukan pertama-tama kepada bangsa Israel, tetapi kepada Niniwe. Apakah bisa Romo, itu untuk ditujukan kepada kita saat ini? Oh boleh, dan itu memang betul. Kita diajak untuk selalu berhati-hati untuk selalu berjaga-jaga. Nanti kalau dalam perjanjian baru Yesus selalu itu bercerita tentang berjaga-jaga. Bahkan lima gadis bodoh, lima gadis yang bijaksana itu juga berbicara tentang kisah tentang bagaimana menjadi orang yang bisa berjaga-jaga. Nah kurang lebih maksudnya sama, tapi di sini kita akan bisa melihat uh, nuansanya agak sedikit berbeda. Kalau tadi di kalau ingin dihubungkan dengan tadi kisah lima gadis bodoh dan lima gadis bijaksana, kalau di sini lebih punya nuansa militer gitu ya, peperangan, jaga benteng, awasi jalan, ikat pinggangmu, kuat-kuat, kumpulkan segala kekuatan. Jadi ini punya apa ya? Punya nuansa sedikit militer, dan memang itu sebetulnya latar belakangnya, nah pendobrak maju terhadap engkau. Sebetulnya Naomi ingin mengatakan hati-hati. Sebentar lagi gitu ya, wala ya walaupun masih menunggu 50 tahun lagi, seorang penghancur itu bangkit di depan wajah Asyur. Kurang lebih terjemahannya seperti itu kalau ingin apa? Uh, ingin agak literer atau lurus-lurus gitu ya Seorang penghancur bangkit di depan wajahmu Wajahmu itu siapa? Asyur Atau kota Niniwe Gambarannya penghancur atau pendobrak ini ini saya ambil dari buku apa ya? Ya buku komentar yang membahas tentang kitab Nahum dikatakan di buku itu menarik bahwa penghancur atau pendobrak itu munculnya itu seperti bayangan. Nah, itu bayangan tuh kayak kita jalan siang-siang di tengah sinar matahari lalu muncul bayangan. Tiba-tiba ada bayangan di di tengah jalan gitu ya, di tempat kita berjalan. Seperti itu, penghancur pendobrak itu kita keluar dari kamar, tidak ada cahaya, keluar ada cahaya, langsung muncul bayangan kita, loh. Ada bayangan, hitungannya hanya seper, sepersekian detik gitu ya, istilahnya, cepat sekali. Jadi, bayangan yang muncul dari bumi dikatakan di buku itu, atau seperti badai yang mengancam muncul di cakrawala. Ini Vietnam kena badai kalau nggak salah itu ya, wah, hancur sampai jembatan. Sampai apa ya, tenggelam dan sebagainya. Ini menakutkan sekali kalau kita lihat beritanya. Itu ya, badai. Nah, ya, sekarang dengan ilmu pengetahuan, kita bisa memperkirakan kapan badai itu datang dan sebagainya. Tapi kadang-kadang juga di luar perkiraan, di luar perkiraan BMKG gitu ya. Istilahnya, sekarang anak-anak muda itu ya di luar perkiraan BMKG, nggak bisa, nggak bisa diperkirakan gitu ya. Kapan hal ini akan datang? Nah, dalam konteks ini adalah pendobrak itu pendobrak itu maju terhadap engkau. Lalu kalau di situ ada Nahum, kita bisa pura-pura bertanya gitu, Nahum, itu kapan ya terjadi gitu ya? Nah, maksudnya apa? Wah, sebentar lagi datang. Ya, walaupun itu akan 50 tahun berikutnya, tapi nggak bisa diperkirakan kapan itu akan datang. Dengan kata lain, penghukum Asyur atau pendobrak ini akan bisa tiba-tiba muncul di depan matanya. Jadi tidak bisa diprediksi sebelumnya. Jadi ini istilahnya lawan akan datang dengan tiba-tiba. Dan nggak akan tahu kapan dia akan datang. Sebetulnya ini menarik Ibu Bapak. Kalau kita masuk dalam pendekatan spiritual. Itu kalau kita membaca ayat ini. Sebetulnya ingin mengatakan begini. Lawan kita. Paus itu kemarin mengatakan. Eh, di katedral bersama para romo, suster gitu ya, para katekis, dia mengatakan bahkan roh yang jahat itu, yang jahat itu ada di saku kita. Kita nggak tahu. Karena kadang-kadang itu bisa terjadi begitu saja. Dalam hidup spiritual, kita juga kadang-kadang tidak tahu yang yang rasanya itu baik, eh ternyata itu tidak baik, bisa saja. Jadi sangat-sangat apa ya sangat-sangat harus sangat peka terhadap yang baik dan yang jahat kalau dalam kalau ingin membahasakan hal ini bahwa kita nggak tahu lawan itu bisa datang kapan saja musuh itu bisa datang kapan saja musuh tidak hanya dari luar diri kita tapi dalam diri kita bahkan itu yang lebih berbahaya sebetulnya nah itu bisa menghancurkan hidup kita sebetulnya kalau dulu sering kita mengatakan habitus, membangun habitus baru. Mengapa? Karena habitus yang buruk itu bisa menghancurkan kita perlahan-lahan. Ya kalau dalam ilmu kesehatan itu ya, saya selalu dinasihati para dokter gitu ya. Romo kolesterolnya hati-hati makannya gitu ya. Jadi makan kalau tidak dikontrol, oh bisa membawa. Kita nggak tidak terasa setiap hari makan makanan yang biasa-biasa saja. Tapi kalau tidak tahu dan tidak dikontrol dengan baik, bisa membawa masalah. Masalah kesehatan misalkan. Itu hanya makanan. Nah, kalau dalam hidup spiritual, nah, itu lebih dalam lagi. Penghancur pendobrak itu siapa maksudnya di sini? Kalau kita baca, penghancur atau pendobrak yang dimaksud di sini adalah koalisi pasukan Babel sebetulnya. Pada tahun 6, 612 itu, di akhir abad ke-7 itu. Jadi, penghancur pendobrak itu, kalau kita ingin menginterpretasikan, ini adalah so, adalah koalisi pasukan Babel. Jadi, itu kayak militer-militer Babel dan juga daerah-daerah jajahannya pada waktu itu berkoalisi menjadi satu, menyerang Asyur. Anyway. Sedangkan yang dihancurkan, yang didobrak itu, siapa? Pasukan Asyur. Anyway. Pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi kalau kita ingin bertanya gitu ya siapa sih ini sebetulnya penghancur atau pendobrak ini nah yang menarik di sini kalau kita baca lebih lanjut lagi Nahum itu yang bertarung di sana itu antara pasukan merah dan pasukan ungu <laughs> itu menarik kalau tidak ada ibu bapak di dalam Alkitab maksudnya pasukan merah dalam Nahum bab 2 ayat 1 sampai 2 gitu ya tapi ini menarik ini ada pasukan merah itu selalu di apa ya diasosiasikan dilekatkan pada pasukan Babel. Kalau Asyur itu selalu, selalu dikaitkan dengan namanya pasukan ungu. Apakah ini ngawur dong? Enggak. Tidak ngawur. Sebetulnya ada buktinya, kita bisa melihat dua pasukan ini pasukan merah dan pasukan ungu itu itu ada dalam Nahum bab 2 ayat 3 perisai para pahlawannya berwarna merah. Tapi siapa? Pahlawan berwarna merah itu siapa? Ini adalah pasukan Babel yang akan menyerang mereka, Asyur. Lalu nanti juga dalam Yeskiel 23 ayat 14. Pasukan Babel itu digambarkan semerah darah. Itu jadi gambarannya pasukan Babel itu mengerikan itu ya, merah seperti darah gitu. Jadi ketika saya mengatakan tadi ini siapa sih yang berperang gitu kan yang berperang antara Babel dan Asyur. Nah, ternyata itu ada nama lain. Kalau Babel itu pasukan merah, kalau Asyur itu adalah pasukan ungu. Nah, kok bisa ungu? Nah, ini pertanyaannya. Pasukan ungu Asyur atau yang ada di Niniwe. Itu kita bisa melihat di Yesaya 23 ayat 6. Asyur digambarkan berpakaian kain ungu tua dan juga Yeskiel 27 orang-orang Asur digambarkan memakai jubah yang maha indah, kain ungu tua. Jadi ini hanya tambahan saja Ibu Bapak, bukan sesuatu yang penting, tapi saya ingin melanjutkan di ayat ketiga, kalau dibaca di situ kan bikin bingung. Perisai para pahlawannya berwarna merah. Itu sebetulnya menunjuk ke siapa? Itu menunjuk kepada bangsa Babel. Dan yang ungu adalah menunjuk pada kerajaan Asyur. Nah, di sini Nahum itu tidak hanya ingin berbicara tentang peristiwa sejarah saja. Memang betul terjadi peperangan antara Babel dan Asyur gitu ya. Dan pada akhirnya Asyur kalah. Babel yang menang, Babilonia menang. Tapi bangsa Israel apakah menang begitu saja sebetulnya? Nanti mereka akan menderita juga. Sudah dijajah asyur, nanti sekarang dijajah oleh uh, Babel, Babilonia. Jadi, tidak seindah juga yang dibayangkan sebetulnya bagi bangsa Israel pada waktu itu. Nah, sebagai sang penghancur atau pendobrak, Nahum itu tidak hanya berhenti pada bangsa Babilonia. Sebetulnya, dia ingin mengatakan, sang penghancur atau pendobrak yang sejati, yang pertama mengalahkanmu Niniwe itu siapa? ya itu Allah itu sendiri jadi Nahum itu seperti ingin mengingatkan gitu ya menasehati bangsa yang sombong ini bangsa Asyur Niniwe ini kamu merasa paling kuat paling hebat gitu ya tapi Nahum mengatakan ah kamu nanti juga akan hancur siapa yang menghancurkan Allah sendiri melalui tangan siapa? melalui tangan orang-orang Babel Babilonia dan ini yang menarik bahwa Nahum tidak hanya berbicara tentang peristiwa sejarah orang-orang Babel nantinya akan apa menghancurkan orang-orang Niniwe tapi dia ingin membawanya kepada ranah yang lebih spiritual lebih mendalam bahwa kesombonganmu itu tidak ada artinya itu akan lenyap dalam seketika itu ya seperti bayang-bayang tadi yang muncul seketika atau seperti badai yang muncul seketika yang akan bisa menghancurkan seluruh kotamu dalam sekejap hitungan detik gitu kan jadi ini Nahum itu sebetulnya ingin menasihati mereka hati-hati jangan sombong itu bisa hancur dalam sekejap di tangan Allah nah ayat kedua itu lebih jelas dikatakan bahwa Allah yang memulihkan nanti dalam tanda kutip itu ya dalam kecemburuannya gitu ya untuk umat perjanjiannya yang telah dirampas oleh Asyur, gambarannya itu seperti Allah, itu seperti marah. Gitu ya, ini istilahnya, ini antropomorfisme. Maksudnya apa? Gambaran Allah yang digambarkan seperti Allah yang memiliki emosi seperti manusia. Allah yang bisa cemburu, bisa marah, bisa menghancurkan, gitu ya, bisa memulihkan. Ini gambaran-gambaran yang dilekatkan pada Allah di dalam perjanjian lama itu banyak sekali. Tapi itu adalah hasil dari refleksi manusia bahwa ternyata Allah itu juga bisa loh marah kepadamu gitu ya. Allah itu bisa marah, bisa cemburu juga ketika kamu menyembah dewa-dewi lain, dewa-dewa Baal dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah refleksi manusia sebetulnya. Bukan pertama-tama oh Allahnya memang cemburu. Allahnya memang marah, bukan? Tetapi ya, seperti kita misalkan, ya, sederhana saja. Wah, saya sudah berbuat salah gitu ya. Lalu, pada suatu ketika saya jatuh gitu ya dalam hidup, lalu saya mengatakan, "Aduh, ya Tuhan, maafkan saya." Saya sudah berdosa, dan kedosaan itu membawa saya pada kejatuhan hari ini, dosa masa lalu saya. Itu kan merupakan sebuah apa ya, sebuah refleksi pribadi, belum tentu benar kejatuhan saat, saat ini karena di, diakibatkan dosa masa lalu kita tidak mengenal itu sebetulnya. Tidak ada dalam dalam kekatolikan itu nasib atau bahkan apa ya istilahnya eh, takdir enggak ada. Dalam dogma Katolik tidak ada yang namanya nasib dan takdir atau bahkan oh kamu kena karma, tidak ada sebetulnya. Tetapi refleksi manusia seringkali oh ya saya diminta untuk bertobat sekarang. Nah, seperti itu, refleksi-refleksi itu juga muncul secara tidak langsung di Nahum bab 2, ayat 1 dan 2 ini. Nah, di sana ketika ada kata pendobrak maju terhadap engkau, sebetulnya itu gambaran Nahum, dia sedang menggambarkan Tuhan atau Allah itu sebagai dewa perang. Allah itu sebagai Allah bala tentara. Nanti bisa dilihat di bab 2 ayat 13, di bab 3 ayat 5 dan 6. Jadi betul-betul ini merupakan gambaran Nahum kepada Allah. Dan di sana kita bisa melihat demi menyelamatkan umatnya, Tuhan itu mendobrak benteng Niniwe dengan kekuatan penuh. Jadi istilahnya begini, Nahum ingin mengatakan yang dapat mengalahkan Niniwe hanya Allah sendiri. Ini juga ingin mengingatkan juga Orang-orang Israel, kamu jangan sombong juga. Nanti ketika Nineveh itu jatuh, lalu kamu merasa bahwa itu adalah berkat usahamu. Sebetulnya tidak. Ini hanya berkat Allah sendiri yang membantu bangsa Israel mengalahkan Nineveh. Tapi melalui siapa? Melalui tangan bangsa Babel, Babilonia. Jadi buat saya itu menarik sebetulnya di sini. Dua-duanya itu sebetulnya ingin diingatkan oleh Nahum. Orang Niniwe jangan sombong gitu ya, kamu bisa hancur. Tapi juga ingin mengingatkan bangsa Israel, kamu juga sama. Jangan merasa bahwa kamu menjadi korban ketidakadilan lalu kamu bisa sombong. Oh Tuhan ada di pihakku. Lihat nanti. Oh ternyata kejadian betul dia jatuh. Oh, lihat ya. Berarti saya itu adalah orang yang paling benar. Tidak. Namun tidak sedang tidak apa ya. Ingin mengingatkan dua-duanya ini di sini secara tidak langsung sebetulnya. Jadi, kejatuhan bangsa lain itu bukan pertama-tama karena kekuatan bangsamu, tapi kebaikan Allah yang membuat kamu dipulihkan kembali. Nah, lalu tadi kita berbicara tentang pendobrak maju terhadap engkau. Sekarang, bagian kedua: jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu kuat-kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Ini maksudnya apa? sekarang kita masuk ke dalam apa ya ini merupakan sketsa kota Niniwe pada waktu itu ini apa hubungannya dengan kota kita lihat sekarang ibu bapak ini kota tua Niniwe jadi kotanya itu kurang lebih seperti ini bagus sekali itu ya indah ribuan tahun yang lalu ini kalau tujuh ribu berarti 2.700 tahun yang lalu, 3.000 tahun yang lalu, bangsa itu bisa melihat bisa membangun kota sebegitu indahnya ibu bapak di pinggiran sungai yang yang indah sekali itu ya ini lihat ini kota Niniwe begitu besarnya ada benteng-benteng ada jalan-jalan oh ini seperti kota modern saat ini juga itu kayak ada pelabuhannya tempat ya kalau di Semarang itu ya jadi kayak kota pelabuhan juga gitu ya ya mungkin juga panas di sana nggak tahu saya tapi lihat seperti ini kota ini nah kota ini yang dulu itu gambarnya seperti ini nah lalu kalau kita berbicara tentang ini jagalah benteng awasilah jalan maksudnya apa ini kosakata yang digunakan adalah kosakata militer maksudnya apa ini seorang serdadu diminta untuk menjaga benteng awasi jalan ya gitu ya. Ini paus mau lewat gitu ya. Yang kemarin itu wah wow, ketat sekali gitu ya. Nah, ini juga sama kurang lebih. Jagalah benteng, awasilah jalan. Kalau kita melihat kotanya pada waktu itu, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan Ibu Bapak. Niniwe ini adalah kota yang begitu besar dan luas. Kalau suruh menjaga benteng, mengawasi jalan, itu butuh berapa ratus tentara serdadu atau berapa ribu tentara serdadu. Setiap hari, kenapa? Kalau enggak, musuh itu akan datang seperti bayangan, tiba-tiba dalam satu detik. Kalau kita lengah, hancur kota itu, atau seperti badai tadi, kita lihat di awal. Jadi, kata-kata "jagalah benteng" awasilah jalan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau kita ingin masuk dalam hidup rohani kita, hidup spiritual kita, menjaga benteng iman kita mengawasi jalan iman kita itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jatuh bangunnya banyak banget. Banyak sekali. Itu tadi gambaran kota Niniwe itu ya. Begitu besarnya. Begitu agungnya gitu ya. Bangunan-bangunan besar. Menarik gitu. Tapi lihat. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Jaga bentengmu. Awasi jalanmu. Itu seperti jagalah hidupmu. Awasi lah jalan hidupmu. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, kata-kata Nahum ini. Belum lagi ditambah lagi tadi. Ikatlah pinggangmu kuat-kuat. Kumpulkanlah segala kekuatan. Ini maksudnya apa di sini? Bersiap-siaplah untuk berperang. Jadi ini menarik ini. Kalau kita masuk dalam perjalanan spiritual hidup kita gitu ya hidup rohani kita, kita tidak hanya bisa diam saja, tapi kita bersiap-siap untuk berperang melawan yang jahat dalam hidup kita. Wah, saya males ini, Romo, males itu, males itu. Saya juga sama, Ibu Bapak. gitu ya. Kadang-kadang kalau saya sudah libur gitu, nggak ngajar, wah lebih enak. Males-malesan di rumah, gitu ya. Tidur sepanjang hari, gitu ya. Itu saya harus berperang, gitu, untuk bangun dari tempat tidur saja harus, waduh, males banget ini rasanya capek gitu ya habis mengajar biasanya pulang dari kampus tapi lihat bersiap-siaplah untuk berperang ikatlah pinggangmu kuat-kuat pakai pakaian perang jadi pakaian perang itu nanti kalau dalam hidup spiritual bisa di ya, bisa dibayangkan sesuatu yang lain pakaian perang itu bisa dengan latihan rohani kita setiap hari doa-doa kita misa yang kita lakukan dan seterusnya itu pakaian perang kita. Berarti apa? Ikatlah pinggangmu kuat-kuat dengan kehidupan rohani yang baik misalkan. Kumpulkanlah segala kekuatan. Itu maksudnya apa? Kalau orang itu seorang tentara, seorang serdadu, dia punya latihan rutin setiap hari, gitu ya. Nah, kumpulkan segala kekuatan maksudnya apa? Apa yang telah dilatihkan selama ini siap untuk dipakai. Besok itu Indonesia lawan Australia, Ibu Bapak. Kami akan nobar di sini nonton bareng sama para fraters Romo di sini. Nah, maksudnya apa? Apa yang sudah mereka latih di lapangan untuk main sepak bola itu kumpulkanlah segala kekuatannya besok itu harus dipakai ketika melawan Australia, gitu ya. Jadi bersiap-siap untuk berperang. Gambarannya seperti itu. Tapi ini juga bisa masuk dalam gambaran hidup rohani bahwa kehidupan rohani itu tidak bisa hanya dihidupi setahun sekali gitu ya ke gereja misalkan saya tuh tertarik dengan ibu saya setiap hari pasti rosario tengah malam bangun doa dan seterusnya pagi-pagi bangun sudah doa lagi saya tuh sampai belajar dari ibu saya bahwa ternyata hidup rohani itu sederhana hidup doa yang dihidupi setiap hari dengan teratur pada akhirnya, itu satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Akhirnya, itu adalah sebuah kekuatan. Sebetulnya, ya, kita tidak tahu masa depan kita, kita tidak tahu badai yang akan datang, kita tidak tahu musuh yang akan datang. Tapi paling tidak, ketika musuh datang, ketika badai itu datang dalam hidup kita, saya sudah kuat, saya sudah siap, bersiap-siap untuk berperang. Nah, ini yang menarik. Tapi sebetulnya ini diungkapkan untuk orang Niniwe. Nahum menyampaikannya kepada orang Niniwe. Nah, lalu atau orang bangsa Asyur itu ya. Untuk apa Nahum mengingatkan bangsa Asyur untuk berjaga-jaga? Ngapain mengingatkan musuhnya itu ya? Ya nggak usah lah musuh yang nggak usah diingatkan. I, kalau kalau kita kan begitu. Tapi ini kan kata-katanya ditujukan kepada Niniwe, kepada bangsa Asyur. Mengapa? Justru dengan itu, Nahum itu ingin mengingatkan bangsa Asyur. Mengingatkan apa? Jangan lupa ya. Bangsa kami itu kami bersama Tuhan. Tuhan sendirilah yang akan membela kami, membela mereka bangsa Israel. Maka kamu, gitu istilahnya itu ingin mengingatkan musuhnya, berjaga-jagalah bersiap-siaplah untuk menantikan kedatangannya. Kamu nggak tahu kapan dia datang. Tapi ketika dia datang seperti bayangan, seperti badai, kotamu akan hancur seketika itu juga. Jadi siap-siaplah. Jadi Nahum itu pertama-tama loh kok malah mengingatkan bangsa lain. Bukan. Sebetulnya Nahum ingin mengatakan ini loh, hati-hati, Tuhanku lebih besar dari kota-kotamu, dari serdadu-serdadumu, dari kekuatan-kekuatan militermu. Nggak ada apa-apanya. Aku punya Tuhan yang lebih besar dari itu semua. Itu yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Nahum. Itu ayat yang pertama, Ibu Bapak. Lalu sekarang ayat yang kedua. Nahum bab 2, ayat 2. Sesungguhnya, Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan carang-carangnya. Nah, ini tadi sudah sedikit dibahas tentang Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub. Nah, bagian yang pertama sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Pertanyaannya adalah apakah Yakub dan Israel itu dua orang yang berbeda? Karena kita tahu Yakub Israel itu adalah nama. Apakah ini dua orang yang berbeda? Sebetulnya tidak. Yakub dan Israel adalah satu orang yang sama. Israel itu adalah Yakub, Yakub itu adalah Israel. Tapi bedanya mana? Nanti kita akan lihat apa perbedaannya. Nama Yakub dan nama Israel, padahal ini dari satu orang yang sama. nah kita lihat dulu nama Yakub Yakub itu artinya cerdik tadi saya mengatakan melawan ketidakadilan itu harus cerdas dan juga bijaksana kalau cerdik oke okay lah tapi kalau cerdik ini agak sedikit negatif punya punya kesan yang negatif nama Yakub itu digunakan sebelum ia diberkati oleh Allah jadi Yakub orang yang cerdik gitu ya maksudnya. Itu sebelum dia diberkati Allah, tapi setelah diberkati namanya nanti menjadi Israel. Nah, kecerdikannya apa? Kita bisa melihat contoh. Dalam Kejadian bab 27, Yakub itu mengambil hak sulung kakaknya Esau dan mendapatkan berkat dari ayahnya Ishak. Berarti apa? Yakub itu ngapusi, tanda kutip gitu ya ayahnya. Sebetulnya itu bukan haknya, itu untuk Esau. Tapi yang diberkati adalah Yakub. Kejadian 27, Kejadian 30 ini berkaitan dengan ayah mertuanya. Yakub itu tanda kutip menipu Laban. Kalau kita baca, Ibu Bapak silakan baca nanti di Kejadian 30, 25 sampai 43, Yakub itu mengambil domba dan kambing ayah mertuanya. Domba yang, kalau tidak salah, itu yang belang gitu ya, sama yang hitam dan putih kalau misalnya, gimana saya. Itu ada detailnya nanti bisa dibaca di Kejadian 30. Tapi lagi-lagi tanda kutip Yakub itu cerdik gitu ya mengambil harta ayah mertuanya. Bisa dibaca, itu menarik sekali. Jadi Yakub ini memang ya cerdik nakal gitu ya Yakub ini. Dan yang terakhir di Kejadian 32 tadi kita melihat Kejadian 27 30, lanjut lagi berikutnya kejadian 32. Nah ini dia. Yakub bergulat dengan Tuhan, dengan orang asing. Bisa dibaca nanti, 32, 22 sampai 32. Dan dia itu bertarung terus semalaman gitu ya, sampai fajar menyingsing. Dia tidak mau melepaskan lawannya. Dan pada akhirnya Yakub kalah karena terpelecok gitu ya. Nanti bisa dibaca lebih jelas di kejadian 32. Tapi yang menarik adalah, ternyata lawannya itu adalah Tuhan sendiri, dan Yakub pun minta sebelum kamu pergi, aku diberkati dulu, dan akhirnya dia diberkati oleh Tuhan. Yang pertama tadi, Yakub dengan cerdik minta berkat dari bapaknya, lalu cerdik juga mengambil harta ayah mertuanya, bapak mertuanya. Yang ketiga ini yang menarik dalam asli tertentu Yakub juga cerdik gitu ya. Tapi apa? Saya nggak mau kamu lari dari tempat ini sebelum kamu memberkati saya. Kamu lebih kuat daripada saya. Berkatilah saya. Tapi ternyata itu adalah berkat Tuhan sendiri. Yang menarik adalah di sini. Digambarkan di sana Yakub bergulat sampai fajar menyingsing. Yakub berusaha terus dan akhirnya ia pun mendapatkan berkat Tuhan. Dari sanalah Allah memberinya nama Israel yang bergumul melawan Allah dan manusia. Sebetulnya, apa Israel itu? Apa kalau kita lihat sekarang ini bukan negara, sekarang modern ini? Israel itu siapa? Setiap orang yang bergumul dengan Allah dan manusia. Maksudnya, apa? Setiap orang yang punya masalah dengan Allah, yang punya masalah dengan manusia, itulah Israel. Berarti, apa? Setiap orang yang punya masalah itulah orang Israel. Sebetulnya arti katanya sesederhana itu ibu bapak. Maksudnya apa? Kita hidup di dunia itu seringkali kita bertanya, Tuhan kamu kemana gitu ya? Tuhan kamu kok diam saja di atas penderitaan saya? Tuhan kamu kok nggak peduli dengan saya? Tuhan ya itu seperti itu banyak sekali. Belum lagi dengan persoalan dengan sesama teman di kantor, teman di tahu di kampus atau dimanapun keluarga, kok masalah kok ada terus Tuhan? Ini masalah dengan manusia gitu ya, dengan orang-orang di sekitar saya. Sekarang sekarang saya bermasalah juga dengan kamu. Saya nggak percaya lagi dengan Allah. Bisa saja ibu bapak, nggak apa-apa. Doa kita mungkin bisa protes kepada Allah, nggak masalah. Ini sudah ditunjukkan oleh Yakub. Dia bergumul dengan Allah. Kita juga bisa bergumul dengan Allah. Allah, mengapa hidup saya bertahun-tahun seperti ini? Bisa saja. Tapi itu adalah pergumulan yang otentik. Dan yang menarik adalah pada akhirnya, Ibu Bapak, jangan khawatir. Sifat manusia yang penuh dengan tipu daya ini, ya kita-kita ini, tentu tidak menunjukkan dirinya sebagai makhluk yang mulia. Namun, mau terus berusaha untuk menerima berkatnya pada akhirnya, Yakub tidak pernah menyerah dan mendapatkan berkat Tuhan. Itu berarti apa? Kita yang lemah ini, kita yang rapuh ini, kita yang berdosa ini. Kalau kita terus berjuang sampai akhir tidak menyerah seperti Yakub itu, kita akan mendapatkan kemuliaan tadi, kemuliaan Israel tadi, kemuliaan orang yang bergumul dengan Tuhan dan sesamanya. Jadi, berkat inilah yang mengubah kemuliaan Yakub. Menjadi kemuliaan Israel, dengan kata lain, kemuliaan manusia itu dipulihkan dengan berkat dari Allah. Jadi, jangan khawatir, manusia yang lemah ini, kalau kita percaya kepada Allah dan kita mohon bantuan Allah untuk memberkati hidup kita, kita akan menemukan kemuliaan Tuhan di sana, di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Nahum, pertanyaannya. Mengapa Tuhan memulihkan kemuliaan umatnya? Jawabannya menarik. Sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan jarang-jarangnya. Maksudnya apa? Nahum ingin mengatakan begini. Kalau kita ingin berbicara manusia secara apa ya, secara umum lebih besar tidak hanya bangsa Israel. Ingin mengatakan gini. Loh, mengapa sih Nahum berbicara tentang Tuhan itu memulih, memulihkan martabat manusia? karena martabat manusia itu sudah dirampas, sudah dibinasakan carang-carangnya, ya, cabang-cabangnya, akar-akarnya sudah dibinasakan. Tuhan ingin mengembalikan martabat itu. Itu yang ingin disampaikan. Memulihkan itu berarti apa? Menyusun kembali kota-kota Israel dan Yehuda yang hancur karena tindakan Asyur. Asur telah merampas, menghancurkan kehidupan Israel sampai ke akar-akarnya, semua segi kehidupan, dengan penuh ketidakadilan. Di kemudian hari akan terbukti, nanti 51 tahun kemudian, Asur runtuh. Ibu kotanya dihancurkan bangsa Babel. Niniwe tidak pernah lagi dibangun kembali seperti kejayaannya yang semula. Saya masih punya waktu sekitar 2-3 menit lagi sampai jam 8 lebih seperempat. Di poin yang terakhir, ini yang menjadi pesan dan refleksi teks kita. Kita sudah membahas tadi yang pertama tentang konteks, yang kedua tentang refleksi atau bacaan yang ada dalam buku BKSN, yang ketiga tentang pendalaman teksnya, yang keempat lalu pesan dan refleksinya bagaimana? Kita bisa melihat sekarang. Pesan dari Nahum, bab 2, ayat 1 sampai 2 ya saya akan sedikit membedakan antara pesan dan refleksi gitu ya kalau pesan kita melihat dari teksnya ini apa yang kita bisa pelajari dari teks Nahum dari dua ayat ini nah di sana kita bisa melihat bahwa kejahatan dan ketidakadilan itu membuat kemuliaan manusia itu hilang lalu gimana agar kembali martabatnya manusia harus berusaha untuk memulihkan kemuliaannya jangan takut akan kekuatan lawan sekuat apapun itu atau kekuatan yang jahat gitu ya pertolongan Allah itu dibutuhkan dalam usaha manusia itu kita nggak bisa sendirian usaha manusia kita hanya mengandalkan usaha manusia contoh sederhana saja COVID itu COVID-19 itu hanya dalam waktu sekejap saya baca berita itu banyak perusahaan-perusahaan internasional langsung kolaps jatuh hanya dalam hitungan bulan padahal itu dibangun puluhan tahun hanya gara-gara virus sekecil itu COVID-19 hancur seketika. Lihat, Allah itu bisa melakukan apapun dalam waktu sekejap. Jadi pertolongan Allah itu sangat dibutuhkan. Dan di sana Allah ternyata tidak hanya tinggal diam saja. Ia memulihkan kemuliaan manusia sebagaimana ia memulihkan kemuliaan umatnya, bangsa Israel tadi. Kemuliaan itu adalah sebuah berkat dari Allah dan manusia berusaha untuk menggapainya, meraih kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Jadi berkat Allah itu adalah gabungan antara usaha manusia dan rahmat Allah. 100% usaha manusia, 100% berkat Allah. Nah, refleksinya sekarang. Lalu apa yang bisa kita refleksikan? Mungkin di dalam buku BKSN sudah ada pertanyaan-pertanyaan panduan-panduan bisa diikuti, tapi saya ingin merefleksikan dari perspektif yang sedikit berbeda, saya bertanya kalau begitu. Sebetulnya ini kan kita berbicara tentang Niniwe yang jahat. Jadi kalau kita mendengar kata Asyur Niniwe itu seperti apa ya? Kejahatan yang sangat jahat dari yang jahat gitu. Ibunya yang jahat pada waktu itu. Jadi Niniwe itu kalau bagi bangsa kita, wah itu kejahatan yang tidak bisa dimaafkan lagi. Sangat jahat. Kamu asalmu mana Niniwe? Aduh kamu tuh orang jahat. Seperti itu ada apa ada sebuah background uh, stereotip seperti itu. Nah, yang jahat itu datangnya dari mana? Jangan-jangan yang jahat itu ada di dalam diri kita sendiri. Misalkan, misalkan rasa malas untuk berdoa, tidak pernah bisa bersyukur, terus mengeluh, tidak pernah tersenyum, tidak ramah dan lain sebagainya. Jadi jangan-jangan yang jahat itu, Niniwe itu kota asyur itu bukan yang ada jauh di sana tapi ada dekat di sini lalu berkat allah itu apa sih dalam hidup kita kita bisa bertanya saya pernah bertanya kepada romo pembimbing saya saya mengatakan begini romo ciri-ciri orang beriman itu apa dia hanya mengatakan satu cirinya orang beriman dan dalam 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 imannya hanya satu orang yang bisa hidup bahagia dia bilang kita gitu penuh senyum dan harapan setiap harinya. Bukan berarti tidak ada masalah gitu ya. Hanya cengar-cengir sana sini gitu. Enggak, bukan. Tapi kebahagiaan yang otentik dari hidupnya. Bukan berarti hidupnya tidak punya masalah. Mungkin masalahnya banyak sekali. Tapi dia masih penuh dengan harapan. Percaya ada Tuhan dalam hidupnya. Dan dia tetap bahagia. Tetap penuh dengan senyum dan harapan. Itu sebetulnya berkat Allah. Rahmat Allah mungkin kita juga bisa bertanya, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan berkat Allah? Mungkin bisa lain. Itu saja dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan sekarang kalau ada pertanyaan, pendalaman, saya berikan waktu. Kalau saya tidak bisa menjawab Ibu Bapak, berarti itu PS buat saya, saya minta maaf. Jadi saya tidak tahu semua, saya hanya beberapa hal. Kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Saya kembalikan kepada Romo Tanto. Terima kasih. Baik Romo, terima kasih ya. untuk pendalamannya. Ada konteks, ada ya. teks yang disampaikan juga ya. pendalaman yang tentunya membawa inspirasi-inspirasi yang menyegarkan bagi kita. Kita bersyukur karena ini pendalamannya ini sangat dalam Romo itu kan ya. Dalam ya. artinya ada juga tawaran-tawaran refleksi yang eh, dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai manusia yang mencoba mengimani Tuhan dan kadang-kala mengalami pengalaman-pengalaman tidak mudah, pengalaman-pengalaman sulit, pengalaman-pengalaman menumbuh kembangkan iman kita, tetapi tentunya Nahum ini membawa kita pada suatu refleksi bahwa Allah itu tetap hadir dan sungguh-sungguh memulihkan, ya? walaupun kadang-kala tidak kelihatan atau mudah dinyana dan lain sebagainya. Uh, ada beberapa pertanyaan yang sudah oh, disampaikan deh. di dalam kolom chat Romo. Ada yeah. uh, dari Pak Yohanes oh. Kasianto. itu. Oh, yes. Saya kira ini pertanyaannya Romo juga bisa melihat di kolom oh, okay, chat please. itu. Uh, tetapi pertanyaannya mungkin lebih pada pendasaran ya. Mengapa kok ada terjemahan? Iya, yeah. kitab suci yang pertama, kedua ada perbedaan tentang penggunaan istilah-istilah dalam TB1, TB2. Begitu. Oke. Oh, uh, ya, yeah. mungkin bisa diceritakan Romo karena kan uh, kalau tidak salah mulai tahun 2022 kalau tidak salah ya. Mm -hmm. yeah. Atau 2020, 2020 ya, saya lupa yeah. itu tentang adanya uh, kitab suci terjemahan baru yang kedua. Iya, yeah, betul. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari itu belum begitu mengenalnya. Yeah. Dan kenalnya dulu prosesnya lama semenjak saya hanya diberitahu dulu oleh swargi Romo Tono, karena kami eranya dulu yang mengajar Romo Harikustono Harikus. yeah. bahwa akan ada terjemahan dan kemudian memang sudah di launching. Setiap kali pendalaman BKSN di tingkat kevikepan saya sampaikan, jangan lupa kalau membeli kitab suci yang baru, kitab sucinya harus TB2 gitu supaya ada apa namanya uh, supaya kita update juga gitu. Betul. Kamu mungkin bisa menceritakan itu yeah. uh, tentang terjemahan-terjemahan. Kemudian yang kedua ada sudah ada pertanyaan dari Bapak Yohanes Sindu dari Palopo yeah. Tanah Mas. Uh, pesan Rohani terkait Babel yang menghancurkan Asyur. Apakah ketidakadilan selesai atau berlanjut ke ketidakadilan berikutnya? Oke. Okay. Itu Romo. Yeah. Mungkin bisa di jawab untuk pertanyaan ya. ini, Matur Nuwun. Baik. Hmm. Ya. Romo. Baik yang pertama Pak mengenai terjemahan itu TB1, TB2. yang terakhir itu dengan Romo Indra itu menerjemahkan Deuteron Deuterokanonika kalau nggak salah. Itu juga terjemahan yang terbaru. Yang saya pakai ini saya sebentar saya tidak tahu ini Alkitab saya udah lama sekali ini Ibu Bapak waktu saya seminari dan mengapa kok ada terjemahan-terjemahan baru dan selalu berkembang terus. Karena begini eh, kita selalu meng, apa ya, melihat lagi terutama kalau di sini LBI itu ya Lembaga Biblika Indonesia, itu selalu berusaha untuk melihat lagi terjemahan-terjemahan itu apa ya disesuaikan dengan konteksnya juga, tidak hanya literer gitu ya apa adanya. Kalau itu baik sesuai dengan literer dan bahkan sesuai dengan konteksnya itu sangat apa ya sangat itu yang paling ideal ibu bapak. Tapi persoalannya memang karena ini terjemahan dari kitab aslinya kalau perjanjian lama itu Ibrani, perjanjian baru itu uh, Yunani, kita selalu ingin berusaha untuk mer apa ya, melihat lagi gitu ya, mengevaluasi lagi terjemahan-terjemahan sebelumnya. Atau kalau juga mengikuti juga kalau dalam di dalam negara kita bahasa Indonesia itu biasanya ada apa uh, ini ejaan-ejaan baru dan sebagainya itu lewat KBBI biasanya kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya. Itu mungkin hanya masalah kata per kata, tapi seringkali kalau sudah mulai bingung itu membuat kita juga bingung. Contoh saja tadi yang di Nahum bab 2 ayat 2, carang-carangnya. Gitu ya. Saya cari di Google, Ibu Bapak boleh nyari carang itu makanan keluarnya. Gitu ya. Tapi nah itu itu udah membuat kita sudah agak bingung gitu ya. Ini maksudnya apa? Itu Contoh sederhana saja, apakah bisa diganti yang lain gitu ya? Bisa saja nanti kalau cari, cari di KBBI nanti maksudnya apa? Kita bisa bisa jelas dan kita bisa tahu apa di sana. Nah hal-hal seperti ini kadang-kadang juga uh, apa bahasa itu juga terus berkembang ibu bapak. Jadi kalau ada terjemahan-terjemahan baru, mengapa kok alkitab kita kok berubah terus berubah terus? Itu sebetulnya bukan berubah tapi menyesuaikan. Perkembangannya dan juga studinya, seringkali kalau ada studi baru, ibu bapak tentang sebuah kitab atau se apa sebuah ayat perikop itu akan menambahkan insight-insight baru. Nah, nanti apakah mempengaruhi ya terjemahannya? Bisa saja mempengaruhi. Kalau kita mau lihat terjemahan bahasa Inggris saja, ibu bapak itu banyak sekali terjemahannya. Kalau saya ingin tunjukkan, misalkan sebentar kalau saya bisa tunjukkan ke ibu bapak aduh ini agak sebentar ini ada namanya aplikasi mungkin kalau kamu sudah tahu mungkin kali ini namanya Bible Words itu di situ itu banyak sekali terjemahan saya hanya ingin menunjukkan ibu bapak hanya sekedar ingin biar tahu saja gitu ya ini ini namanya terjemahan misalkan kita lihat Nahum ini ada bahasa Arabnya sebentar Nahum ini ada bahasa Arabnya, ini bahasa Inggrisnya ada beberapa yang saya pakai gitu ya. Tapi sebetulnya bahasa Inggrisnya ada lebih banyak lagi. Ini bahasa Indonesia, kalau di sini, di aplikasi sini, eh maaf, saya belum share ternyata, saya share sekarang. Nah, ini Ibu Bapak. Nah, di sini misalkan Nahum. Ini terjemahannya bisa banyak sekali. Ini ini bahasa Arabnya. Kalau bisa bahasa Arab silahkan bisa dibaca. Lalu ini ada King James gitu ya lalu ini ada yang bahasa Inggris juga New American Bible ini namanya NAS New American Standard Bible ini NIV the New International Version misalkan yang bahasa Inggris saja kalau yang ini oh ini kayaknya bahasa Jerman gitu ya lalu ini ada beberapa terjemahan bahasa apa bahasa Yunani nya ini bahasa Ibrani nya ini Sirianya yang paling bawah Nah, yang bahasa Indonesia itu ada dua. Bahasa Indonesia sehari-hari sama Indonesia terjemahan baru. Ini tahun 97, belum yang terbaru. Kalau dalam apa? Dalam aplikasi ini. Kalau kita ingin melihat ada berapa misalkan. Nah ini, contoh. Bahasa Inggris saja Ibu Bapak. Ini, segini banyaknya. Ini kalau dihitung berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10, ini sekitar 20, sekitar hampir 60, 80-an lebih, 100 lebih terjemahan bahasa Inggris. Hanya untuk bahasa Inggris bahasa Yunani ini ada begini banyaknya ibu bapak bahasa Ibrani ada segini Latin ada segini gitu ya kalau misalkan Arab hanya ada satu Indonesia misalkan di sini ada dua bahasa Indonesia sehari-hari dan juga terjemahan baru yang masih belum diperbarui 98 tapi saya hanya ingin memberikan contoh bahwa bahasa Inggris saja terjemahannya itu bisa sampai 100 lebih terjemahan bahasa Inggris versinya banyak sekali nah kalau yang ingin studi seperti kami ini studi bahasa apa bah, studi kitab suci biasanya ketika kami menulis paper kami nggak boleh pakai terjemahan ibu bapak ibu eh apa ibu bapak nggak boleh kami harus menerjemahkan sendiri dari teks aslinya literatur apa adanya itu seringkali waktu kami kuliah itu itu aduh ini harus menerjemahkan dulu gitu ya nggak boleh pakai terjemahan lain tapi hanya harus terjemahan pribadi sendiri karena untuk melihat teks aslinya berbicara tentang apa. Nah, kalau bahasa Indonesia, kalau saya pribadi, semakin banyak terjemahan bahasa Indonesia, menurut saya semakin bagus, semakin baik. Nanti kita bisa apa ya, apa, komparasi, membandingkan mana yang lebih baik antara terjemahan yang ini atau terjemahan yang itu. Jadi sebetulnya kalau semakin banyak terjemahan, bukan semakin membingungkan, kalau menurut saya pribadi itu malah semakin baik. Nanti kita bisa melihat mana yang mendekati dengan apa maksud dan konteks dari teks aslinya. Itu jawaban saya Pak Yohanes. Jadi mengenai terjemahan memang ada terjemahan baru TB2 yang seperti katakan apa Romo Tanto tadi itu bisa dipakai dan terjemahan-terjemahan ini banyak sekali sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris tantangan buat bahasa Indonesia kalau bisa ada banyak terjemahan itu juga semakin baik. Nah, yang kedua dari Pak Yohanes Sindu tadi. Apakah ada pesan rohani dari Babel dan Asyur mengenai ketidakadilan? Apakah sudah selesai atau terus? Dan ternyata terbukti, Pak Yohanes Hindu, ketidakadilan itu sampai detik ini, gitu ya. Sudah 3.000 tahun nggak selesai-selesai ini ya. Bahkan kalau kita ingin berbicara tentang Israel sendiri, sampai sekarang pun mereka masih berperang, gitu ya. Itu buat saya juga agak sedih juga ini ya. Bangsa terpilih, tapi kok sampai sekarang itu tetap tetap berperang sampai detik ini dan buat saya pribadi ini apakah ada pesan rohani mengenai Babel itu mengalahkan Asyur nanti Asyur juga waktu itu juga mengalahkan Mesir dan seterusnya. Saya ingin mengatakan begini, kalau dari konteks sejarah saja saya ingin mengatakan begini. Sebuah kerajaan yang besar sekalipun sebesar apapun bahkan kerajaan Romawi gitu ya, kekaisaran Romawi pada abad-abad pertama Masehi yang wah itu wilayahnya se-Eropa, bahkan ke Timur Tengah, Ibu Bapak, bahkan sampai Mesir, Afrika gitu ya. Ke kekaisaran, kerajaan yang begitu besarnya, luasnya. Pada satu titik bisa hancur. Jadi saya ingin mengatakan apa? Ribuan tahun di dunia ini banyak kerajaan yang begitu besar, hancur. Pada akhirnya hancur sekarang juga. Kalau saya ingin mengatakan negara-negara besar sekarang apakah bisa hancur? Saya hanya belajar dari sejarah, dari kitab suci, bisa kok hancur. Tapi buat kita pesannya itu, kalau pesan rohaninya apa? Kita jangan, apa ya, jangan terpukau hanya pada kebesaran dunia itu ya. Kekuatan, kuasa dunia. Kenapa? Karena pada akhirnya semua akan hancur. Bisa hancur. Raja-raja yang besar, hancur semua dan juga mati semua. Dan ini ingin mengatakan mengingatkan kepada kita seperti yang dikatakan Nahum tadi, kita harus berfokus kepada Tuhan di ayat 2 tadi. Tuhan yang memulihkan. Berarti apa? Kita diajak untuk yang memulihkan itu sebetulnya bukan dari kekuatan manusia, tapi kekuatan Tuhan itu sendiri. Nah, pertanyaannya bisa begini, ini kalau saya lanjutkan Pak Yohanes Sindu ini agak sedikit menjauh gitu ya, tapi mendalami pertanyaan Bapak. Nanti kalau ditanya orang, ditanya begini, kan Tuhan itu maha adil, maha kuasa, maha segala-galanya. Lalu kenapa ketidakadilan itu tetap ada sampai detik ini? Berarti Tuhan nggak ngapa-ngapain, gitu kan? Itu salah Tuhan. Saya akan mengatakan bukan. Itu bukan salah Tuhan, itu salah manusia. Betul, saya, saya berani mengatakan itu. Mengapa? Karena contoh saja perang gitu ya. Itu, itu perang itu. Di mana-mana perang. Kalau kita ingin melihat ibu bapak sebetulnya, saat ini, di dunia ini, detik ini, ini terjadi 55 perang militer dengan kekuatan militer di dunia ini. Ada 55 ibu bapak. Yang terkenal hanya dua. Israel-Palestina, Rusia-Ukraina. Padahal Perang militer di dunia saat ini, tahun ini, detik ini adalah 55 banyak sekali perang dengan kekuatan militer di dunia kita saat ini. Lalu pertanyaannya Tuhan kemana? Saya akan menjawab begini, yang menyebabkan perang itu bukan salah Tuhan, salah manusia. Mengapa? Karena manusia diberi akal budi sebetulnya bisa untuk berunding berdamai, tapi mereka tidak mau. Itu bukan salah Tuhan, tapi salah manusia yang keras kepala. Lalu misalkan bencana. Ini agak susah, tapi kita bisa menjawab. Itu bencana misalkan Gunung Merapi di sini di Jogja meletus. Lalu ada orang kena apa? Jadi korbannya. Lalu mengatakan Tuhan itu jahat. Mengapa membiarkan apa? Simbah-simbah itu meninggal karena abu Merapi atau karena laharnya Merapi. Saya mengatakan itu bukan salah Simbah itu dan juga bukan salah si Tuhan itu yang menciptakan Gunung Merapi, tapi salah manusia. Mengapa? Karena manusia bisa ngukur kalau sekarang, apalagi dengan teknologi ilmu pengetahuan yang begitu berkembang, kalau Gunung Merapi meletus, keluar asapnya, keluar laharnya, kita bisa menghitung berapa kilometer daerah yang aman. Itu berarti apa? Kalau kita nanya, simbok-simbok si suruh pindah itu, "Loh, saya nggak punya uang, pindah ke kota Jogja yang tanahnya mahal sekali." Terus saya bekerja, bagaimana itu bukan salah simbok itu, tapi salah orang yang punya kuasa yang seharusnya bisa memindahkan orang dari sana. Mbok pindah saja, mbok saya kasih tanah, saya kasih rumah, saya kasih pekerjaan agar simbok bisa kerja. Tetapi yang punya kuasa seperti itu tidak melakukan, akhirnya orang-orang yang tinggal di sana menjadi korban. Salahnya bukan salah Tuhan. Tapi salah manusia yang tidak menggunakan akal budinya dan kemampuan yang sudah diberikan Tuhan untuk menyelamatkan orang lain, untuk berdamai, untuk tidak menyebabkan perang, tidak terus-terusan membuat bom, membuat senjata, untuk membunuh orang lain, itu bukan salah Tuhan. Tapi salah manusia yang diberi kebebasan dan tidak menggunakannya dengan baik. Itu Pak jawaban saya. Jadi ke, ke, ini jawaban yang apa ya pertanyaan yang begitu sulit ini ya dalam filsafat sering dibahas filsafat ketuhanan dalam teologi juga sama dibahas tentang ketidakadilan gitu ya dan di mana kasih Tuhan Tuhan mengasihi manusia tapi persoalannya manusia yang tidak mau mengasihi sesamanya dan tidak mau mengasihi Tuhan jadi ini pertanyaan singkat saya jadi memang betul Babel Asur itu terjadi perang dan Asur kalah tapi ketidakadilan sampai sekarang masih ada itu bukan salah Tuhan tapi salah manusia yang tidak memperjuangkannya itu dari saya terima kasih mungkin saya kembalikan ke Romo Tanto semoga menjawab Terima kasih. Oke okay, baik, Ramon, terima kasih. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam kolom chat itu, Mas Kris. Uh, menyampaikan Mas bahwa Chris. menggunakan kitab suci, ya yeah. bahasa Indonesia sehari-hari lalu digunakan untuk referensi BKSN untuk anak-anak. Eh sorry untuk yeah. remaja, ya. Yeah. Tentunya memang ini apa, sangat dianjurkan juga, toh bahwa ini bahasa yang mudah dipahami, lebih mudah dipahami tentunya Betul. ya, dibandingkan dengan yang terjemahan yang apa kita pakai hmm. seperti yeah. biasanya itu terus dari Bu ST Bu ST Banyu. Banyumanik yeah. tadi dijelaskan alasan gereja mendalami nabi-nabi kecil untuk BKSN selama tiga tahun terakhir. Kitab Nahum dan Habakuk ini dibaca pada kalender liturgi kapan? Uh, kalau ini bisa saya sampaikan ya Romo ya. Iya yes. silakan. <laughs> Karena kalau kita lihat sebenarnya ini sudah disampaikan uh, dalam pengantar uh, BKSN. Memang ini seru dengan ajakan dari LBI gitu kan. LBI bahwa umat dikenalkan pada kitab suci dan tematik memang ada nabi besar, ada nabi kecil, kadang-kadang jarang disinggung, terlebih kalau Memang mungkin kita lebih akrab dengan perjanjian baru Tetapi kalau perjanjian lama kadang kala itu kurang diakrapi Maka sejauh memang saya mengikuti arah gerak dari LBI dan juga BKSN itu memang mau mengenalkan nabi-nabi dan nabi-nabi ada yang nabi besar ada nabi kecil terlebih yang nabi kecil memang jarang juga diulat jarang juga dibaca karena singkat-singkat tulisannya maka dikenalkanlah itu kurang lebih kalau tidak salah tiga tahun terakhir itu uh, saya lupa uh, di tahun 2022 itu nabi Amos dan Hosea hmm. terus tahun 2023 tiga tahun kemarin itu Nabi Yunus, Yunus. dan Yuel dan yes. sekarang Nabi Nahum dan juga Habakuk. Ya, dan tentunya nanti tahun depan ada kemungkinan masih akan menawarkan renungan dari nabi-nabi kecil ini. Iya. Terus kalau dikatakan Nabi Nahum atau Habakuk dibaca pada kalender liturgi kapan Nah Kita harus cari referensi dari kalender betul. liturgi ini. Iya, saya juga lupa. <laughs> ya. Tapi tahu tentunya saya. tentunya kalau tidak salah ya, saya kalau tidak salah saya masih ingat bahwa Nabi Nahum itu hanya satu kali atau kali atau dua hmm. kali memang dibacakan. Kalau tidak salah nanti pada bulan-bulan lalu itu pernah saya uh, pada saat harian itu mendengarkan ini dari kitab Nahum Betul. tapi kalau ini nanti bisa dicari sendiri di kalender liturgi harian pasti akan diulas uh, ya. apa bacaan dari Nahum dan Habuk sebagai bacaan pertama begitu ya. mungkin nanti Betul. Romo bisa menjelaskan lebih lanjut tetap, Itu. Ya. Ya. <laughs> tetapi ini mungkin masih ada beberapa Baik. hal yang uh, perlu untuk dibahas ini pertanyaan dari Rian ya. uh, Romo kisah Nahum dan nabi-nabi sebelumnya hingga nabi Habakuk dan seterusnya apakah ini lebih ke siklus kehidupan yang akan terjadi berulang dan berulang secara pasti Uhum. dan pelaku di dalamnya lebih ke bagaimana mengisi kisah atau periode di dalamnya saat ia hidup di zaman tersebut dengan banyak kisah dan pengalaman tentu saja secara mudah bagi yang menyikapinya ada yang pasrah ada pula yang benar-benar ada usaha dan juga upaya siklus yang dimaksud dari zaman Yunus ke Nahum ke Habakuk dan sebagainya ada right. juga yang hanya berpikir pasti Tuhan nanti akan menolong atau merubah keadaan suatu saat dan cukup yakin dan percaya akan indah pada waktunya Ye yeah. Roma, mungkin ini dulu Baik. Roma bisa di Baik, saya akan menjawab. Yeah. Ya, ini dari Mas Lian ya atau Pak Lian mengenai siklus kehidupan. Oh ya, tadi yang Bu Esti itu itu memang keputusan dari LBI, Bu. Rapat LBI 3 4 tahun yang lalu 2021 kalau nggak salah. Yeah. Sebelum anu ya Romo ya, sebelum pandemi. Pandemi, Iya, yeah. sekitar kalau nggak salah lima tahun ini bu, kemungkinan saya lupa waktu itu keputusannya adalah keputusan sapat LBI untuk lima tahun ke depan mendalami nabi-nabi uh, kecil, karena memang betul kata Romo Tanto tadi kurang dibaca selama ini oleh umat itu alasannya dan itu keputusan waktu itu, jadi keputusan sapat sebetulnya. Bukan keputusan satu dua orang, tapi seluruh Indonesia itu ya. Perwakilan dari setiap keuskupan dan juga orang-orang yang terlibat anggota LB. Nah, sekarang lanjut ke Mas Rian atau Pak Rian tadi ini. Apakah lebih ke siklus kehidupan gitu ya? Berulang secara pasti gitu ya? Lalu Tuhan pasti menolong indah pada waktunya dan sebagainya. Nah, tidak bisa dikatakan seperti itu sebetulnya. Gitu ya Mas Rian atau Pak Rian, karena... Nah, kalau ini agak lain, nanti pendekatannya agak sedikit dogmatik gitu ya. Maksudnya apa? Di dalam apa ya ajaran kita sebagai orang Katolik gitu ya? Kita sebetulnya tidak mengenal namanya nasib, atau tidak mengenal juga namanya takdir, dan juga tidak mengenal namanya dalam arti siklus kehidupan yang pasti akan berulang begitu terus sepanjang waktu, sepanjang abad seumur. Pokoknya seumur hidup atau seumur ini dunia ini akan ada gitu ya siklus kehidupan kalau dalam arti saya lahir saya berkembang lalu saya mati oke okay, boleh tapi kalau siklus kehidupan dalam artian apa yang terjadi dalam hidup kita itu akan selalu berulang secara pasti bahkan pakai kata pasti gitu ya Katolik gereja Katolik tidak 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 menerima itu maksudnya apa kita nggak bisa mengatakan bahwa sekarang saya bahagia Lalu saya sedih, nanti saya bahagia lagi, sedih lagi. Enggak, enggak, kasa hidup tidak seperti itu, gitu ya. Kita enggak tahu kapan kita akan bahagia, mungkin kita akan bahagia lagi. Iya, betul. Lalu kita sedih, lalu kita akan sedih lagi. Iya, mungkin saja kemungkinan itu sangat terbuka lebar. Tapi yang perlu diyakini sebetulnya, dan juga melalui Kitab Nahum, itu hidup kita itu yang fokus pertama dan yang utama adalah berpegang pada Tuhan. Sebetulnya itu, kita enggak akan pernah tahu akan masa depan kita sama sekali. Saya juga, bahkan saya pribadi juga, saya tidak tahu masa depan saya akan seperti apa gitu ya. Satu tahun, dua tahun, satu bulan, satu hari, satu minggu ke depan, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti adalah, kita diajak untuk percaya sama Tuhan. Ya, emang betul. Semua akan, akan indah pada waktunya. Tapi kadang-kadang itu adalah waktu Tuhan. Kita nggak tahu. Waktunya itu nyanyi-nyanyi Tuhan gitu ya. Tuhan pasti menolong. Iya, pasti. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau dalam perjanjian baru dikatakan Yesus datang ke dunia mengatakan Immanuel. Yang menarik adalah Eh, ini agak agak pergi jauh ke perjanjian baru di Matius. Itu saya suka sekali Matius di bab terakhir tidak ada Yesus naik ke surga. Kalau dibaca baik-baik itu agak sedikit berbeda dengan Markus dan Lukas. Kalau Matius ingat saya dia hanya mengatakan begini. Saya akan bacakan di sini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan Baptislah mereka dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu. Ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maksudnya apa? Yesus tidak di Digambarkan naik ke surga di dalam Matius, karena apa? Ingin mengatakan bahwa Yesus itu juga menyertai kita sampai detik ini. Itu keyakinan kita. Kita percaya itu, jadi kalau siklus kehidupan dalam artian seperti apa ya? Alur yang dianggap seperti kehidupan kembali seperti itu ke dunia. Lalu, oh dulu saya apa gitu, sekarang menjadi apa? Kita nggak percaya tentang itu, tapi siklus kehidupan kalau saya lahir, saya berkembang, lalu saya mati. Oke, okay, itu masih bisa diterima, tapi... Siklus kehidupan dalam arti sebuah karma, sebuah nasib, sebuah takdir bagi gereja sebetulnya tidak diterima. Itu enggak apa, tidak seperti itu. Jadi, ini memang mungkin betul dalam perjalanan sejarah itu. Kok ada siklus yang berulang gitu ya? Pertanyaannya bukan siklusnya sebetulnya. Poinnya pada manusianya, pertanyaannya begini. Mengapa manusia itu tidak pernah belajar pada masa lalu? Kenapa dia selalu jatuh pada lubang yang sama? Pada hal yang sama. Ya mungkin peristiwanya beda-beda, tapi kurang lebih loh itu perang udah terjadi puluhan tahun yang lalu. Oh kok sekarang perang lagi? Oh dulu dia sudah jatuh. Lo oh, kok sekarang jatuh lagi pada lubang yang sama? Jadi poinnya bukan siklus kehidupannya. Tetapi pada manusianya yang tidak pernah mau belajar pada masa lalu. Jadi itu jawaban saya untuk Mas Lian atau Pak Lian ini ya. Semoga menjawab. Jadi saya hanya bisa mengira-ngira apa yang dimaksud dengan siklus kehidupan. Apakah berulang secara pasti? Pasti bukan itu. Jadi bukan itu yang menjadi poin. Tapi poinnya adalah kita harus tetap percaya pada Tuhan. Seperti apapun yang akan terjadi dalam hidup kita di masa yang akan datang. Ini pertanyaan yang sangat baik dan terima kasih. Dan ini memang tidak mudah, gitu ya. Kalau dalam perjalanan sejarah, kita tahu persis itu selalu berulang, gitu ya. Hal-hal yang sama kok berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Persoalannya bukan siklusnya, tapi manusianya yang membuat siklus itu terjadi karena manusianya tidak mau pernah belajar pada masa lalu. Itu poinnya, itu dan itu bukan salah Tuhan lagi. Itu salah manusia yang tidak mau belajar pada masa lalu. Itu jawaban saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Romo Tanto. Terima kasih Romo. Masih ada beberapa pertanyaan tafsir dari Pak Yohanes Kasyanto. Oke. Okay, yeah. itu, uh, sorry, dua dua hal ya, dua hal. Yang pertama uh -huh. tentang bagaimana membiasakan umat itu membaca kitab suci. Memang kalau uh, dalam BKSN itu di tingkat lingkungan sudah disediakan yang namanya teks. Gitu. Yeah. Begitu kita itu dimanja sebelumnya karena <laughs> sudah ada teks betul kadang, kadang kala juga kita enggan untuk membaca kitab suci tetapi yeah. kalau di sini sebenarnya ya baik kalau kemudian di tingkat lingkungan itu diajak juga untuk membaca uh, secara langsung dari kitab sucinya bisa saja sebenarnya ini kan tawaran toh bahwa kemudian sama-sama perikopnya dan dibaca bareng-bareng atau mungkin dibaca secara pribadi ya tinggal diajak saja untuk membawa kitab sucinya dalam pertemuan di lingkungan bukan tinggal kesepakatan bersama di lingkup lingkungan tentunya oke terus kemudian masih dari Pak Yohanes Kasianto tentang tafsir ya Romo ini tentang cara yeah. membinasakan carang-carangnya tadi sudah disampaikan apakah yeah. boleh ditafsirkan kemuliaan Israel digambarkan dengan pohon anggur yang dirampas, oh, yeah. dirampas gitu nah ini nanti yeah. bisa dibuka di Bible Works itu nanti. <tuh> 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 tapi memang betul itu caram-cara calon okay. bisa digambarkan yeah. seperti itu, something <tuh> anggur, pohon anggur, iya. Yeah. Oke, okay. oke. Okay. Terus kemudian yeah. uh, dari Bu Yayu Bu Yayu. Bu Yayu, ini tentang tadi Romo mengatakan tentang Tuhan mengasihi manusia, manusia tidak mengasihi Tuhan. Lalu kan sebenarnya ini masih ada kaitannya tadi dengan siklus kehidupan, pilihan bebas dari manusia, manusia diberi pilihan bebas tidak ada takdir Tuh. dalam gereja Katolik. Nah, apakah di sini sikap manusia yang dimaksud di kalimat tersebut merupakan sikap manusia yang cenderung berdosa atau menentang perintah Tuhan dalam arti harafiah sehari-hari? Atau ya. bisa lebih mengarah bahwa manusia sebagai pribadi yang kurang atau mungkin juga tidak bersyukur. Wah, ini pertanyaan menarik. Ini. Tuhan mengasihi manusia, manusia tidak mengasihi Tuhan. Iya, Bu. Memang betul. Ya, seringkali kita bisa macam-macam bentuknya. Dalam bentuknya bisa manusia tidak bersyukur, bisa juga cenderung berdosa menentang perintah Tuhan. Tapi yang apa ya? Yang paling pokok kalau kita membaca Nahum, saya kembali ke Nahum ya, Bu ya. Membaca Nahum adalah eh yang paling pokok adalah ketika kita tidak atau kurang percaya lagi kepada Allah itu sebetulnya itu yang pertama dan yang utama yang lainnya emang betul uh, tidak mengasihi Tuhan itu bisa begitu banyak caranya dan kita bisa apa ya sharing gitu ya kalau ini dalam pertemuan lingkungan bisa sharing satu persatu gitu ya apa ya yang tindakan-tindakanku yang tidak mengasihi Tuhan itu pernah kejadian bu ini apa ya apa sharing saja pernah saya ngisi juga apa ini apa uh, seperti pendalaman kitab suci di lingkungan jadi saya datang ke lingkungan, ke rumah seorang umat gitu ya, pendalaman di sana, ikut dalam kegiatan lingkungan. Yang menarik itu ini, pertanyaannya ini, tidak mengasihi Tuhan itu apa? Saya ngambil buah romo, buahnya tetangga itu sampai di halaman tempat saya itu dosa atau enggak ya? Itu pertanyaan yang saya ingat sampai sekarang. Tapi menarik loh, dia tuh apa, bapak ini apa ya, merasa sangat bersalah karena ngambil buah tetangganya. Tapi itu sederhana, sederhana sekali. Saya, sepertinya kok saya merasa berdosa itu mengasihi saya tidak mengasihi Tuhan karena saya melanggar itu mencuri punya orang saya bilang udah Pak jangan terlalu apa kalau berlebihan kan juga tidak baik ya merasa bersalah ya sudahlah kalau Bapak sudah ngambil buahnya besok Bapak beli buah kasih ke rumahnya lagi gitu jadi sebagai ungkapan bersalah tapi itu pertanyaan yang sangat apa ya buat saya itu sederhana tapi menyentuh buat saya bahkan orang bisa merasa bersalah ya sebetulnya orang-orang lain apa yang umat-umat yang lain itu ada yang bertanya pak buat nopo-nopo pak gitu ya. lawang itu salahnya kok sampai rantingnya masuk ke tempat halaman bapak gitu ya tapi itu menarik buat saya akhirnya berdiskusi dan sebagainya ketika orang mengasihi atau tidak mengasihi Tuhan pada akhirnya itu masuk dalam transaksi pribadi kita masing-masing nah di sanalah kita bisa menemukan pada momen-momen mana saja ya saya tidak mengasihi Tuhan. Bahkan tadi seperti bapak tadi gitu ya, sederhana sekali. Dia merasa bersalah karena ngambil buah dari tetangganya. Tapi itu menurut saya juga menarik ya Ibu Bapak bahwa bagaimana sih mengasihi Tuhan? Itu bentuknya bisa lain banyak sekali. Dan lalu, lalu bagaimana saya tidak mengasihi Tuhan? Itu juga bisa bentuknya banyak sekali. Tapi itu juga bisa menjadi sebuah pancingan pertanyaan untuk apa ya? Untuk mendalami kalau di Nahum jelas sekali Allah akan memulihkan kemuliaan. Itu maksudnya apa? Kita harus percaya. Sekarang kita menderita. Kalau kita ingin lihat tadi sejarahnya, 50 tahun mereka harus menunggu. Ini kok 50 tahun nggak datang-datang? Eh, tahun ke-51 datang kehancuran Assyria atau Asyur itu tadi di Jadi itu jawaban saya Bu Yayu. Jadi memang jawabannya bisa macam-macam gitu ya. Bisa sangat harafiah bahkan juga bisa apa ya sangat filosofis kalau ingin apa filosofis juga bisa tapi kalau saya pribadi jawabannya lebih kepada pribadi masing-masing dan itu yang mungkin menurut saya lebih apa ya lebih lebih berbicara karena setiap orang punya pengalamannya masing-masing setiap orang juga punya apa ya pemahamannya masing-masing itu dari saya kalau dalam nanti dalam di dalam lingkungan atau dalam kelompok tertentu mungkin juga bisa menjadi sebuah cara untuk apa ya mengembangkan diskusi atau sharing saling berbagi menguatkan satu sama lain. Itu saja dari saya, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan Bu Yayu. Saya kembalikan ke Romo Tangko. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih, Romo Niko Romo mungkin bisa apa namanya disampaikan kepada kami. Yeah, Romo kan diutus untuk mempelajari tentang kitab suci. Lalu kok sampai pada senang hmm. banget kitab suci katanya nah, itu kan pergulatannya para umat itu kan dan Betul. juga kami para romo yeah. mungkin juga tim yan atau pemandu kitab suci itu kan kala kadang -kadang bagaimana supaya para umat itu semakin seneng gitu <laughs> tentunya well, kan dari perutusan sampai pada titik Ya saya sungguh-sungguh menekuni ini dan ini membawa kegembiraan bagi saya atau kebahagiaan ngeten romo oh baik ya yeah. <laughs> awal jadi mulai awal betul-betul suka kitab suci itu waktu kuliah. Waktu mau skripsi, saya mau saya filsafat. Waktu itu belajar filsafat, saya ingin membahas Alkitab dengan filsafat bahasa. Lalu romonya bilang, kamu sudah belajar bahasa Ibrani? Belum. Bahasa Yunani? Belum. Ya sudah, nggak usah. Jadi saya gagal ibu bapak, saya nggak bahas kitab suci akhirnya. Waktu S1 itu filsafat. Tapi setelah itu malah justru diminta untuk studi. Tapi sebetulnya, awal mula suka dengan kitab suci itu sebetulnya dari SMP saya. Saya betul, saya ini nggak bohong, saya SMP saya negeri. Suatu ketika, teman saya itu muslim, dia itu bawa alkitab, betulan bawa alkitab ini. Lalu dibawa ke kelas, dibuka, dibaca. Saya satu-satunya orang katolik di kelas. Teman-teman saya itu udah khawatir gitu ya, takut dengan saya. Maksudnya gini, jangan-jangan itu penistaan gitu ya. Bawa alkitab sembarangan, dibaca sembarangan tapi saya mengatakan gini, udah nggak apa-apa, biarin aja dia mau baca, nggak usah diganggu, nggak usah dimarahin, nggak usah. Saya membela teman saya ini, dan dia tetap Muslim sampai sekarang. Saya masih kontak. Tapi yang menarik adalah dia bilang begini ibu bapak, dia buka kejadian bab 1 ayat 1 dan seterusnya dia baca. Kesan yang dia katakan apa waktu itu? Dia bawa itu langsung saya duduk di sampingnya untuk menemani dia. Biar apa? Biar dia tidak dibully sama teman-temannya. Saya akan membela dia. Lalu dia baca terus. Saya ya saya diam saja, biarkan dia membaca. Lalu dia mengatakan apa ke saya, saya masih ingat sampai sekarang. Dia mengatakan, Niko, kitab suci kok kayak novel ya? Ceritanya bagus banget. Wah, itu menohok buat saya. Novel, kok ceritanya bagus? Saya nggak pernah baca kitab suci. <laughs> Semenjak itu saya baca kitab suci setiap hari, setiap pagi, bangun tidur, saya baca satu ayat, satu ayat. Itu SMP, Ibu Bapak. Jadi apa ya kalau saya mengatakan apakah orang tua saya mengajari sebetulnya juga tidak gitu ya apakah teman-teman saya atau guru saya mengajari sebetulnya juga tidak tapi kalau saya pribadi adalah pengalaman dengan seorang sahabat saya yang seorang muslim yang membawa kitab suci dan ngomong kepada saya bahwa kok bagus sekali ya ceritanya saya bisa baca dan saya bisa paham dan itu menohok maksudnya itu menyentuh saya dan saya malu pada waktu itu saya nggak pernah baca kitab pada waktu itu kitab suci semenjak itu saya baca tapi setiap pagi hanya satu ayat, dua ayat, saya bawa satu hari, nanti besok lagi satu ayat, dua ayat. Tapi hanya ngawur saja bukanya Ibu Bapak. Awalnya dari sana, awalnya. Saya awalnya dari sana, waktu kuliah saya bilang, "Lah, kitab suci kalau saya ingat teman saya kalau itu novel, karena teman-teman saya banyak membahas tentang novel untuk membahas filsafat bahasanya. Waktu saya di Jakarta waktu itu filsafat bahasa saya mengatakan loh, teman saya dulu mengatakan kita suci kayak novel ya, bukan novel. Kalau kita sekarang mengatakan itu bukan novel gitu ya, bukan karangan fiksi. Tapi saya mengatakan, oh bisa juga ya, kalau Alkitab itu di, saya ingat teman saya, oh itu novel, itu berkesan buat saya. Ya sudahlah saya bahas dari filsafat bahasa pada waktu itu. Tapi akhirnya nggak jadi ibu bapak. Tapi saya diutus untuk belajar kitab suci gara-gara itu. Karena saya ingin membahas kitab suci, nggak boleh karena nggak tahu bahasa aslinya. Jadi ya sampai sekarang ya mau nggak mau akhirnya saya membuka kitab suci karena setiap hari saya harus mengajar kitab suci gitu ya. Jadi sebetulnya ini saya karena lingkungan, karena apa ya situasi yang membuat saya seperti itu. Kalau di rumah, nah itu saya nggak tahu ibu bapak. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman ibu bapak di rumah sehingga orang-orang di rumah suka baca kitab suci atau anak atau istri atau suami suka baca kitab suci gimana saya nggak tahu setiap orang punya pengalamannya kalau saya saya malu karena itu jadi pengalaman malu sebetulnya saya malu karena teman saya yang bukan katolik bukan kristen berani bawa kitab suci dan membaca kitab suci di kelas yang mayoritas bukan kristen dan katolik tapi saya tidak pernah membaca kitab suci pada waktu itu jadi sebetulnya kecintaan saya pada kitab suci karena rasa malu Ibu Bapak. Jadi ya. awalnya dari sana. Jadi saya nggak tahu itu pengalaman saya. Dan akhirnya saya betul-betul suka dengan kitab suci sampai sekarang. Karena banyak hal yang bisa saya pelajari dari yang paling buruk Ibu Bapak ada dalam kitab suci. Yang paling baik ada dalam kitab suci. Semua ada. Daud itu. Kita Daud. Wah buruk banget itu. Bunuh-bunuhan ada kitab suci. Tapi yang baik pun juga ada. Jadi sebetulnya kitab suci ini adalah sharing kehidupan. Sharing kehidupan orang beriman. Dari yang paling buruk sampai yang paling baik semua ada di sini. Dan dari sanalah saya mengatakan, oh iya ya. Saya baca kitab suci saya seperti membaca kisah orang lain ribuan tahun yang lalu yang juga beriman kepada Allah dan dia jatuh bangun di sana. Tapi yang menarik adalah Tetap percaya pada Tuhan, sama kalau kita lihat Daud, misalnya, jatuh bangun Daud itu. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan, dan bahkan dikatakan Raja terbesar Israel, Daud, dan Salomo. Salomo itu anak dari istri yang tidak sah sebetulnya. Kalau kita baca, <laughs> jadi ini menarik ya. Jadi saya tertarik karena pada akhirnya saya belajar tentang kehidupan dari sini. Itu sharing saya, Romo. Semoga juga membantu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Baik Romo ada masih ada dua, saya kira mungkin bisa ditanggapi ini dua saja. Oke okay. okay, dari Pak Giri. Pak Giri. Pak ya apakah berbuat kesalahan atau dosa bisa diartikan tidak mengasihi Tuhan? Sedangkan yeah. kita manusia hampir setiap saat jatuh dalam dosa. Atau berbuat salah Apakah bisa dikatakan bahwa manusia tidak mengasihi Tuhan Dari Pak Nugroho Ada pendapat bahwa kisah Nabi Yunus itu sebenarnya hanya cerita fiktif Ini kembali ke BKSN tahun lalu ini ya, baik. Kisah Nabi Yunus itu sebenarnya hanya cerita fiktif semacam pelajaran agama baik. Yang dibungkus dengan suatu kisah atau dongeng Benarkah pendapat ini? Baik, terima kasih Romo Saya jawab untuk Pak Geri gitu ya apakah kalau kita jatuh dalam dosa kita tidak mengasihi Tuhan ya bisa dikatakan seperti itu tapi yang menarik buat saya adalah kata-kata Paus waktu dia, apa ya, dia mengatakan begini, Pak Geri kalau kepada para imam, dia mengatakan begini kalau ada umat datang ke tempatmu dia mengaku dosa, ampunilah semuanya, bilang kan, betul kan bahkan dia mengatakan gini ada kardinal yang sangat konservatif ya tidak terlalu kaku, dia bilang gitu ya tapi dia mengatakan begini Bapak Paus, ketika ada orang datang ke saya gitu ya mengaku dosa udah nggak bisa ngomong lagi saya hanya diem aja dia diem aja nggak bisa ngomong saya mengatakan udah dosamu diampuni kamu pergilah saya nggak tahu apa-apa tapi Tuhan yang tahu gitu dan Tuhan yang mengampuni jadi yang menarik buat saya adalah semakin besar dosanya tanda kutip semakin besar kasih Allah jadi menurut saya adalah yang menjadi fokus bukan dosa kita Pak tapi yang menjadi fokus adalah kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kita kita berdosa kita diampuni. Kita berdosa lagi kita diampuni. Dosanya tambah besar, kasih Allah tambah besar lagi. Jadi sebetulnya Pengalaman dosa adalah pengalaman kasih Allah. Bahwa Allah itu begitu mengasihi kita, kalau dihitung-hitung Pak, dosa kita berapa? Wah, wow, udah jutaan mungkin. Atau saya pribadi gitu ya, udah banyak sekali dosa saya. Tapi sampai detik ini saya mengatakan, terima kasih Tuhan karena Engkau mengampuniku. Bukan karena dosaku, karena kasihmu yang lebih besar. Jadi pengalaman dosa adalah pengalaman kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Nanti konkretnya kalau dalam gereja, dalam eklesiologi atau dalam apa ya, dalam dalam hidup berjemaat sebagai satu gereja, pengalaman tadi, sakramen, sakramen pengampunan dosa, itu yang membawa perubahan besar. Kita percaya, sebetulnya kalau kita mengaku dosa ibu bapak, jangan lihat romonya gitu ya. Wah yang yang datang itu ya saya tahu dosanya gitu ya. Nggak usah. Yang datang, yang ada dalam kamar pengakuan itu, pertama-tama bukan romonya yang mengampuni, tapi Tuhan sendiri yang mengampuni. Itu yang kita percaya. Jadi, pengalaman dosa sebetulnya adalah pengalaman kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Seharusnya, pengalaman kejatuhan-kejatuhan kita itu sampai pada poin itu: kasih Tuhan yang begitu mengasihi kita sampai detik ini. Jadi itu jawaban saya untuk Pak Gary. Jadi jangan selalu berfokus pada dosa. Pak Os mengatakan kalau kamu jatuh bangun lagi. Kalau kamu ditinggalkan banyak orang berusaha Kalau kamu dibenci orang nggak masalah. Pokoknya jalan terus bersama Tuhan percayalah. Tuhan itu kasih Tuhan lebih besar dari dosa kita. Dari kesalahan-kesalahan kita. Itu yang menarik dari mengenai ini. Terima kasih Pak Giri atas pertanyaan ini. Lalu yang kedua, Pak Nugroho. Iya Pak Nugroho ya, betul ya. Kisah Nabi Yunus apakah fiktif? Kalau para ahli mengatakan iya Pak. Saya mengatakan iya. Gitu ya. Tapi seperti ini tidak saya katakan pada waktu saya homili misalkan di gereja gitu ya. Bapak Ibu, kita hari ini membaca kitab Yunus. Kitab Yunus adalah fiktif belaka. Enggak kayak gitu. Enggak semua orang harus tahu juga. Dan artian apa? Kitab Yunus ini adalah sebuah kitab yang ingin menceritakan betapa besarnya kasih Tuhan. Sama, kalau kita baca di Bab tiga, mulai masuk Bab tiga Yunus Bab tiga itu ketika apa uh, Yunus datang ke Niniwe dan mewartakan kabar bahwa empat puluh hari lagi kamu akan dimusnahkan. Baca bu, atau baca pak gitu ya, bapak ibu baca di Bab tiga. Tidak ada kata jika, sama sekali tidak ada kata jika. Jika kamu bertobat, maka kamu akan diampuni. Enggak ada. Kata-kata Yudus gini, sabda Tuhan mengatakan 40 hari lagi kamu hancur. Tapi ternyata apa? Mereka bertobat semua ya. Bahkan dari rajanya, umatnya, ya masyarakatnya, sampai ternak-ternaknya juga tobat gitu ya. Sampai puasa semuanya bertobat. 40 hari apa yang terjadi? Tuhan bertobat. <gusul> Jadi tidak hanya Niniwe yang bertobat, Tuhannya juga bertobat. Akhirnya apa? 40 hari nggak ada tidak dihanguskan kota Niniwe. Di bab 4, Yunus marah. Dia mengatakan, lah kan betul kan lebih baik aku pergi aja. Karena apa? Karena aku sudah tahu bahwa engkau itu adalah Allah yang penuh kasih. Ngapain aku ke Niniwe? Itu hanya membuat aku malu. Aku mengatakan 40 hari akan binasa, eh nggak jadi. Aku nabi macam apa gitu ya. Mempermalukan aku di depan umum gitu ya. Yunus kan akhirnya seperti itu. Dia marah di bab 4. Nanti dibaca saja. Tapi yang menarik adalah kisah ini bukan pertama-tama fiktif atau tidak, bukan poinnya, bukan itu sebetulnya. Tapi yang menarik adalah kisah ini adalah kisah yang ingin menceritakan betapa baiknya Tuhan, bahkan kepada Niniwe, kota yang paling jahat, yang jahat dari yang jahat. Gitu. Jadi, ini ingin mengatakan bahwa di luar Israel, Tuhan itu tetap bisa berbuat baik kepada Niniwe. Jadi, kamu jangan membatasi kasih Tuhan kasih Tuhan itu tak terbatas itu pesannya dan ternyata apa Tuhan bisa bertobat loh nah, itu <laughs> kalau nggak percaya bacalah Yunus tahun lalu gitu <laughs> tapi tahun sekarang juga masih bisa dibaca ibu bapak dan bisa didalami tapi itu jawaban saya Pak Nugroho memang iya fiktif tapi bukan itu yang harus saya apa tidak harus diceritakan kemana-mana gitu ya karena tidak seharus semua orang juga harus paham, tapi pesannya yang paling penting itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Nugroho. Semoga ini menjawab. Terima kasih.